Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam di mana ibu bapak dan rekan-rekanku yang kukasih berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, berkah dalam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam damai sejahtera buat kita semuanya. Ibu bapak dan rekan-rekan yang saya cinta, yang saya kasihi, tim kita Damai Kasih, dan Korpus Kristi saat ini di rumah Damai Channel dengan judul Silaturahmi Permintaan Maaf dari Saudara Edis TV. Kita berharap supaya beliaunya hadir. Dan sebelum kita bahas biasa, kita kibarkan sang saka merah putih. Halo rekan-rekanku yang kucintai, yang kukasihi, eh, mohon maaf ya. Ini jam-jamnya saudara kita yang kita cintai, saudara Islam, baru ada kebaktian juga sholat Maghrib. Jadi nanti kalau ada sesuatu hal ya, mohon maaf, rekan-rekan <tuh> semuanya. Eh, ini sudah ada suatu berita yang mungkin eh, membuat sesuatu hal yang enggak enak ya. Tetapi sekali lagi damai kasih channel degias official corpus christi bersama rekan-rekan tim sampai detik ini belum menyampaikan tindakan laporan tidak. Kita semuanya tidak melaporkan tindakan dari saudara Adis. tidak tidak ada. Jangan menerima suatu berita-berita yang kurang enak lo channel Katolik DKC khususnya itu melaporkan ndak ndak kita ndak melaporkan sama sekali ndak malah tadi ada tadi siang waktu saya masih di tempat kerjaan kuli bangunan ditelepon oleh saudaraku eh, yang luar biasa dia youtuber besar dia menelpon Pak Dame Apakah Pak Dame melakukan tindakan untuk melaporkan ndak ndak Oh ya saya percaya kalau Pak Dame tidak menindaklanjuti hal itu Iya Memang, saya tidak merendah lanjuti, dan saya juga berbicara dengan saudaraku tersebut. Om, tolong lihat uh, video saya yang tadi malam, yang ending terakhir, om. Saya tuh malah menyampaikan, memohon menghimbau kepada umat-umat Katolik yang me melihat channel ini, jangan tergesa-gesa untuk membuat laporan. Itu, saya menghimbau, loh, om. Nah, Mudah-mudahan puji Tuhan dari saudara-saudara umat Katolik tidak ada yang melaporkan. Kalau ada yang melaporkan itu bukan dari tim DKC. Rekan-rekan dan saudara-saudaraku tidak. Tidak ada dari tim DKC, DGA atau Korpus. Tidak ada. Benar tidak ada. Demi Tuhan Yesus tidak ada. Kita tidak melaporkan sampai detik ini pun kita tidak melaporkan. Bisa kita pertanggungjawabkan. Kok. Dan juga kalau saya tidak tahu ya. Kalau teman-teman uh, uh, yang menyaksikan channel ini. Khususnya umat katolik melaporkan saya tidak tahu. Saya tidak bisa tidak bisa sampai ke sana karena itu kan privacy pribadi hak ya. masing-masing saya menyampaikan kepada saudaraku beliau seperti itu dan beliau juga sudah saya kasih link streamnya supaya beliau juga nanti bersama Om Edis hadir di sini tetapi tadi beliau sudah menyampaikan kepada saya kalau beliaunya ada acara juga sih jam 19 mudah-mudahan beliaunya bisa hadir bersama Om Edis itu rekan-rekan, ini eh, hadir ataupun tidak hadir, kita juga tetap menanggapi penuh dengan santun dan kasih. Kita tidak akan seperti apa-apa, enggak lah, jangan, jangan, enggak, enggak. Kita tetap, tetap kok, eh, segala sesuatu hal kita tetap penuh dengan kebaikan, jangan sampai tergiring sesuatu hal yang kita masuk dalam lingkaran iblis, ya kita juga menghormati para romo-romo yang ada di paroki kita masing-masing. Romo juga selalu menyampaikan, bersantunlah kepada siapapun, kasihlah musuhmu. Itu kan Romo menyampaikannya seperti itu kepada umat-umat katolik semuanya. <tuh> Sekali lagi, DKC, DGAS, Korpus Kristi bersama rekan-rekan tim tidak melaporkan sampai detik ini. Perlu dipertegas tidak melaporkan, tidak. Kalaupun nanti itu ada laporan bukan dari pihak kita loh ya, bukan dari pihak kita. Tetapi kalau kita nanti di framing lagi kita melaporkan, ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Terbiasa kok kita di framing-framing, biasa. Sekali lagi kita tidak melaporkan, oke? Okay? Saya akan panggil rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan nanti rekan-rekan memahami berkaitan dengan kalau nanti beliaunya sudah masuk terpaksa rekan-rekan saya turunkan. Sebentar ya. Berkah dalam rekan-rekan semuanya, Om Lucifer, Om Analis, Bapak Suto dan Om Katolik menjawab, berkah dalam selamat sore semuanya. Berkah dalam selamat sore Mas Dame kasih. Iya. Berkah dalam sugeng sonten. Halo, bapak-bapak semuanya. Ya mulai jam sibuk ya suaranya sampai ya jam sibuk. Nah mungkin yang nggak nggak yang nggak sibuk mungkin saya berikan dulu untuk oh, Pak Analis ini sebentar mudah-mudahan sudah masuk. Wow Bro Ivan. Oke selamat sore berkah dalam Bro Ivan. Halo. Halo. Suaranya tidak keluar. Mungkin pakai yang link satunya, jenengan jangan pakai pakai ini enggak ada suaranya. Oke, saya berikan dulu ke Pak Analis. Silakan Pak Analis. Monggo Pak Analis. Pak Analis. Terdengar suara saya Pak Analis? Iya, Analis. Ya. ya, silakan Pak ya. Analis. Monggo Pak Analis. Shalom berkat dalam. Ya itu kepada Om-om dan tante-tante rupanya ya sampai hari ini ya begitu tadi saya dengar uh, mode, uh, moderator gitu ya, itu rupanya ada-ada hal-hal apa gitu kok kayak jadi ragu mau datang untuk apa itu tadi temanya klarifikasi ya itu saya minta karena saya belum lihat-lihat gitu lihat-lihat di dunia virtual uh, saya minta mungkin ada teman-teman di antara para 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 penonton live ini atau teman teman yang dimanapun ini yang lagi ngikutin tentang e, kasus ini e, sampai sejauh mana ini di di dunia youtuber ini apa ada yang lapor kah atau yang bersangkutan nggak ngaku ngaku berbuat e, buruk kah gitu e, saya tunggu lagi gitu saya saya mundur dulu karena saya belum belum jalan jalan ke youtuber youtuber itu karena kan kita kalau jalan-jalan di dunia virtual, kan mesti hati-hati, Pak. Gitu kan, karena ada youtuber iblis, ada youtuber uh, yang belaga suci, ada yang youtuber ya gitu, gitu loh. Jadi kita mesti hati-hati, Pak, di uh, melangkah di dunia virtual. Begitu, saya persilahkan dulu. Gitu, siapa yang udah pernah lihat akhir menit-menit uh, terakhir ini uh, di, di dunia virtual ini? Ada apa ini? Gitu, silakan iya. Terima kasih, Pak Analis. Uh, Om Lucifer, bisakah di-share screen uh, dibuka YouTube nya Om Edis uh, Dari saya membaca dan info yang saya terima katanya beliau membuat thumbnail di, uh, Dilaporkan Om, um. coba Om um. Om Lucifer buka di Youtube terus di-share screen kan Om um. Om Lucifer Atau mungkin siap, operator siap. Oke ya siap, matur suun, Om Lucifer Ibu Bapak dan rekan-rekan yang di live chat, yang menyaksikan ini, benar kita tidak melaporkan. Kita tidak ada yang melaporkan. Saya sudah bertanya kepada rekan-rekan semuanya, tidak ada yang melaporkan. Tim kita tidak ada yang melaporkan. Sekali lagi, tidak ada yang melaporkan kita. Mungkin Pak Suto, silakan Pak Suto. Berikan pendapat Pak Suto kalau kita tidak melaporkan Pak Suto. Monggo Pak Suto. Sebagai sesepuh, Pak Suto, silakan Pak Suto. Mic-nya dibuka Pak Suto. Pak Suto Wijoyo. Pak Suto. Tuh. Bisa naikkan dulu subscribenya, nya Kemudian bisa. Oke. Okay. Oke, okay, operator itu yang linknya YouTube-nya Omedis Operator. Coba operator. dicari aja Edis TV operator. Nah itu itu. Ya operator, ya. Nah, bukan itu Bagi operator yang nanti. yang yang nanti operator yang nanti yang dia belionya mau live streaming yang nanti. Itu kan dia membuat thumbnailnya kan eh, katanya dilaporkan itu. Coba diklik aja di. Jangan dibuka videonya tapi diklik di, di thumbnailnya apa di YouTube-nya itu kan nanti keluar judulnya itu. Bentar, tapi jangan diklik videonya. Ya, ya, ya. Uh -huh. Judulnya apa nih, Edis dilaporkan Bareskrim ya? Ya 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 betul betul. Sekali lagi kita tidak melaporkan Om Lucifer ya kita tidak melaporkan semuanya tim nggak ada yang melaporkan. Sebentar saya share ini ya. Bentar. Oke, saya ini saya bagikan link rekan-rekan saya bagikan link, tapi nanti setelah berbicara saya turunkan ya karena saya menunggu saudaraku Om Edis. Kalau bisa yang mewakili Om Edis ada lengan apa, eh, silakan naik. Sebentar saya naikkan dulu linknya. Share. Share. Share Itu sudah saya bagikan linknya. Oke, okay. coba coba di. Oh ya, ini udah masuk ya? Yang mana ya? Coba. dan sebentar, 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 sebentar. Jangan dulu, ini punya operator ini, punya operator satu dengan dulu. Nah ini, ini rekan-rekan. Aduh, tadi sudah nampak Om bar. Oh, oke salah ya ini ya. Nah itu, 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 itu. Oke oke ya. nah, nah itu, ini rekan-rekan ya. Itu beliaunya membuat tampil seperti itu. Edi dilapor. Aduh, hilang lagi. Ya nah, cukup, cukup sudah ada ada. tahan. tahan. Edi dilaporkan ke baris krim. Kita tidak melaporkan rekan-rekan. Kita tidak ada yang melaporkan. Sama sekali nggak melaporkan. Dan kita juga menunggu kehadiran. Om Edis di sini katanya mau ditemani oleh saudaraku tadi yang nelpon saya begitu uh, ini tahan aja minta tolong Dom dimute semuanya bisa nggak dimute dulu biar nggak berisik halo minta pengertiannya dimute rekan-rekan ya ini sudah ada tamu masuk ada, ada tamu masuk saya, saya sapa dulu ya ini Om Ambros, berkat dalam selamat ya, datang. Om, silakan. Om, ya, mau menyampaikan apa? Malam. Om, ya, uh, ya, selamat malam, Pak. Salam damai sejahtera buat kita semua, Pak. Ya, 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 ini, Pak. Uh, Halo. Oh, dari Katolik, juga, Pak. Dari Katolik. oh, ya, ya, gimana, Om Ambros? Gimana, ya. Om? Ya, Om, bukan, Pak, uh, dari hari tadi rame, Pak di YouTube itu saya lihat channel ada oknum oknum atau umat Katolik yang melapor kata di es krim. Jadi saya menyayangi sekali bahaya atas berita itu. kita kan ya mengasihi sebenarnya apapun kesalahannya. Di saya tahu memang salahnya di situ. sering dia Mempelintirkan kalau debat sama umat Muslim itu sering dia bawa-bawa nama Katolika atau gimana gitu banyak. Cuman jangan sampai Cuma saya, ya, Pak, dari saya pribadi ya. Kita mengasihi dia, Pak. Apapun kesalahannya, jangan sampai ada oknum yang ada domba gitu loh, Pak. Iya. Iya, makanya yang... ini kan tadi saya menyampaikan, Om. Kalau kita sama tim, tidak ada yang melaporkan sama sekali. Sampai sekarang nggak ada yang melaporkan. Oleh karena itu, saya juga kaget loh. Om Edis kok membuat judul seperti ini. Edis eh. dilaporkan ke baris Screen Nasib para penginjil. Waduh, ini kan janganlah jangan jangan seperti ini harusnya jangan tergesa-gesa wong ya, wong dengan ada kejadian ini dengan GKC bersama tim aja kita mau cara hmm. secara kekeluargaan ah, gitu loh <laughs> itu kok sudah membuat seperti ini gitu iya kasihan aja pak kita lihat ada judulnya ya seakan-akan ini ada yang mengadu domba pak uh -uh. Mm -mm karena kita ya mungkin kalau ada umat muslim yang di live chat itu ya kita mengasihi kita bukan ngas, kita ngasih memang itu kita diajarkan kita tak mau ngadu domba ya mohon maaf kalau yang sebelah sebelah ngadu domba itu um, apa agamanya kita tidak seperti itu kita pahamin kesalahannya jadi saya juga pak memang kesal memang ada kesalahan cuman ya namanya kita diajarkan mengasihi kasih harus seperti itu tapi kadang edis juga ngelapur pak ada kalau saya dengar selama ini, memang akhir-akhir ini dia selalu eh, membawa nama Katolik. Seakan-akan kita nggak ada harganya sama dia. Seakan-akan ajaran kita itu kurang bagus lah di mata atau gimana? Kita, aku nggak habis pikir juga. Semalam itu debat sama kita umat Katolik pak, katanya kan kita meng, dia mengasihi. Terus dia kasih pertanyaan. Nah, ada sumber kita masuk. Tapi sebentar belum, baru, baru berapa detik? Potong, ngomong langsung dipotongnya di framingnya seperti itu. Sebenarnya saya nonton juga nangis, kalau kenapa masih di sini? Betul-betul dia mau tanyakan patung seperti apa, minta jawaban dari nada sumber Katolik atau dia ini sengaja menyudutkan Katolik biar ketahuan jeleknya, gitu. Nah itu saya, saya menyayangi sekali seperti itu kelakuannya Mas edis. Padahal saya itu kagum betul sama Edis itu pak sebenarnya. Tapi bagaimanapun dia pak, uh, dia itu saudara kita ya kita mengasihinya aja pak kalau bisa malam ini dia harus hadir ke rombamba pak dia harus klarifikasi biar kita umat Katolik semuanya puas juga dengan pernyataan dia misalnya dia ada nanti kan ya, so, soalnya itu. begini sebentar eh, bentar. oke bentar. ini eh, mohon izin saya turunkan dulu eh, saudara tim sebentar ya saya turunkan dulu ini ada saudaraku yang tadi connect saya. Saya ini eh, penting. Om Abro, saya kira terima kasih ya Om untuk penyampaiannya Om ya. Mau izin saya turunkan ya Om. Oke. Okay. terima oh, kasih Pak. Ya, makasih Om. Ye, ye, makasih Om. Oke. Okay. Selamat sore, selamat datang saudaraku Om Piong 77. Tujuh tujuh. Berkah dalam. Iya, selamat Ijo. Selamat, kori, Selamat oh, datang semua. Ya. Ini saya baru mampir lagi nih ya setelah sekian lama nih puji kasih Tuhan channel. boleh e. boleh bisa bergabung ya. centang hijau juga ini kawan kita juga ini, saudara kita. Iya, bukan, baik. Ya, terima bukan kasih kawan. Saya sebenarnya om. lagi saya... Om. Saya... Om. Ya, Pak. Gimana gimana gimana? Gimana Om? Centang hijau bukan kawanku, centang hijau mau tak buat opor ayam, dagingnya enak oh, Kempul-kempul kumpul Dagingnya enak itu. <laughs> itu Bertanda, pemikirannya ya, pemikiran pemikir, pemikirannya kritis dia ya. itu bagus pemikirannya kritis biar langsing ya, itu loh om jangan gedut-gedut ya silakan bilang ya om jadi eh, ini saya sebenarnya lagi live ya cuman karena memang eh, saya eh, sudah bilang juga tadi dan saya, saya sih sebenarnya pengennya kita kan dari dulu ya baik Protestan mungkin Katolik itu tidak ada apa tidak terjadi apa-apalah Ya tidak tidak ada yang saling eh, nyenggol ataupun memancing tuh tidak ada gitu. Jadi saya sangat sayangkan kalau ada seperti ini gitu loh. Ada dari eh, umat Katolik juga meresponnya mungkin ada yang tidak puas, marah. -marah. Nah saya juga tadi komunikasi sama Edis eh, bisa nggak eh, apa namanya masuk ya. Tadi saya saya komunikasi juga dengan eh, oh <tuh> dengan eh, Pak Erik juga pada Mekasi dan 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 mungkin saya sudah kasih linknya juga ya supaya kita di sini kan bukan kita ini saudara loh ya kita ini berperang bukan antar kita kita itu kalau mau berperang itu dengan seberang gitu loh kita ini Kristen sama Kristen gitu ya apalagi Katolik saudaraku juga kan punya apalagi dengan channel tadi saya bicara gitu ya Pak Pak eh, Om eh, Om Damai Kasih ya bahwa channelnya Damai Kasih gitu kan saya yakin dan percaya. Eh, saudara-saudara saya Katolik juga akan mempunyai kasih di dalamnya dan dan itu juga terbukti tadi sudah berbicara ya saudara-saudara juga eh, ku juga sudah berbicara bahwa tidak ada dari satu betul karena kita lihat dari kasus kasus Pak KC aja ini kan kita ini sudah minoritas sudah terpecah-pecah loh Pak dan ini sangat menguntungkan bagi mayoritas terutama di ya mungkin yang tahu ya tadi ada konversi pers pengacara bahwa kondisi Pak Aceh sudah seperti itu tidak belum juga diperbolehkan untuk ke rumah sakit. Karena apa? Dari juga or, dari 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 ormas kita terbesar juga deh yang mengaumi kita tidak ada suara gitu loh. Nah kalau kita seperti ini sesama kita mau saling saling, waduh itu saya makanya agak-agak bagaimana ya saya menyikapinya karena saya saya berpikir ada seseorang masuk ke channelnya Kadrun ya lalu bilang bahwa saya akan melaporkan Uh, siapa namanya Edis ya Edis TV dia mengaku juga Kristen gitu gitu tapi dia bilang Insya Allah oke tadi saya klarifikasi ya Om ya saya bilang aduh kok saya ada video seperti ini saya bilang apakah saya tanya apakah itu saudara-saudara kita dari Katolik Om bukan katanya katanya dari Protestan waduh saya bilang dari Protestan masuk <laughs> saya kaget Tuhan tolong saya bilang Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Eh, tapi saya yakin, lah, tidak, 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 tidak. Tadi yang keyakinan dari, eh, uh, pada mereka juga, dan teman-teman, saya yakin juga itu, itu kita berpikir ulang, lah, ya. Kita, perperangan kita bukan melawan tubuh Kristus juga. Itu kan, menurut saya, hal bodoh, ya, bagi saya pribadi gitu, ya. Kalau kita sesama melapor, kalau kita masih bisa mendamaikan, kita masih bisa mendiskusikan dengan baik, kita masih bisa berembu Itu harus menjadi contoh bagi mereka di luar sana, gitu, yang tidak percaya Kristus kan begitu maksud saya silakan Om Iya terima kasih Om Piong 77 Aduh minta tolong bisa di mute dulu rekan-rekan ada suara sesuatu ini Oke ya Iya terima kasih Om Piong untuk penyampaiannya Uh, tadi juga ini saudara-saudara dan ibu bapak yang di live chat, tadi siang saya ditelepon pionya Om Piong menyampaikan hal itu, bahwa kita tidak melaporkan sama sekali, dan saya juga memohon kepada rekan-rekan umat katolik yang menyaksikan channel ini tadi malam, saya juga memohonkan jangan tergesa-gesa untuk melaporkan. Tetapi di sini ada sesuatu hal yang di luar kita, kita juga, juga tidak tahu, oleh karena itu tapi saya tapi, tapi, ah, tapi Om oh, ya. terserah aja gitu ya namanya ini kan niat niat saya ya kalau memang ma pada mau ini ya terserah lah ya <laughs> saya kan nggak ada urusan itu yang penting saya inginnya kita baik ya. itu aja ya yang penting saya juga uh, yang penting kan saya menyampaikan begini Om Om Piong uh, perkara ini kan tadi kan Om Piong menyampaikan kepada saya bahwa tujuannya Om Edis ke sini untuk meminta maaf. Oke, kita terima dengan baik. Saya berharap bisa memang aja, Om Edis sebenarnya besar. bukan 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 itu 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 bukan ini ya. Ini dari inisiatif saya ya, Pak. Belum 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 ada Edis bilang untuk uh, meminta maaf gitu. Tetapi ini inisiatif oh, saya supaya kita, kita bisa, bisa henti, ya. Iya, dong, inisiatif saya. Ini inisiatif saya supaya kita itu jangan Eh, apa namanya eh, seperti itulah di permukaan begitu hmm. Jadi saya pak mungkin salah tangkap oh, pak iya. pada mekasi hmm, ya makanya tadi maksudnya kita klarifikasi lah ya, iya. di sini kita klarifikasi kita ngobrol-ngobrol biasa aja ya kita kan ini sesama tubuh Kristus kok kenapa susah kita bertemu gitu loh itu sih tadi Ya. Saya rasa di stop aja ya. lah narasinya stop 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 udah ya. Iya Pak, gimana Pak? Gimana Pak Analis? Silakan Pak Analis. Stop aja. Uh -uh. indah sekali ini masalah, gitu aja. Dibuat buat indah tubuh Kristus kasih kita kita. Don't be stupid dong, youtuber udah lama main di dunia virtual masih aja melintir melintir belum tentu kita satu iman pak, satu agama yang satu budi saya, saya pengennya kita baik loh pak saya pengennya kita ini eh, di situ di sini juga begitu eh. gitu loh jadi eh. saya tidak ada sebenarnya sampaikan tidak ada, kepada diam di sampaikan ya. kepada pelaku jangan narasi Makanya. kita Lah ya sudah oh. stop oke okay, oke okay, oke okay, ya ya oke okay, saya pamit ya Berparah, Rupanya kita, ya begitu, begitu. Pak ya jelas enggak kenal orang pelaku di situ disetarakan. Masa pelaku sama korban disetarakan narasinya? Ini Pak analis. Pak analis, Pak analis, Pak analis, mohon maaf sebelumnya, Pak analis, mohon maaf. Ini kan tadi saya di eh, disampaikan Om Piong untuk untuk kita berdiskusi supaya tidak tidak terjadi hal-hal yang enggak enak gitu loh, Pak analis. E, maka dari itu saya ingin ingin mengulik dulu ternyata itu inisiatif Om Piong yang luar biasa untuk eh, apa ya mungkin sebagai jembatan biar tidak terjadi kisruh terus menerus dan saya juga tidak tahu ternyata eh, Om Piong belum koordinasi sama Om Medis itu Oh Pak Analis sudah keluar nih ya Oke sebentar 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 ini ini malah nanti jadi nggak enak. Om Piong juga sudah keluar. Padahal saya ingin ngobrol dulu sama Om Piong. Rekan-rekan, mohon maaf ya. Kita, kita jangan sampai terbawa sesuatu hal yang nggak enak. Uh, ini Om Lucifer. Ya. Gimana? Coba Om diundang Lucifer? lagi? Om coba, coba diundang lagi Om Piong. Biar kita diskusi. Mudah-mudahan kita bisa uh, ya menjunjukkan suasana biar ya, pekabaran Injil tetap berjalan dengan baik, ya kan? Sehingga kesalahpahaman di antara kita, di antara rekan-rekan YouTuber semuanya, bisa kita kita diskusikan bersama-sama. Saya pikir mungkin begitu, jadi ke depannya nanti kita jadi lebih enak, gitu. Kira-kira demikian, iya. Bapak. -bapak. Ya, yeah, makanya... Tapi om Piong saya kebetulan lagi sibuk di belakang layar, jadi... Belum sempat masuk, Om Piong udah keluar duluan tuh. Om Piong, diundang lagi dong kita diskusi. Iya, ini kan Nganu ya. Perangkat saya ini juga untuk telepon juga untuk anu Kalau saya undang, nanti saya bisa terpental di live ini. Oke okay lah, nah, gitu ya. mudah-mudahan Om Piong nah. dengar apa yang saya sampaikan. Nah, Itu. mari masuk dulu Om Piong. Kita diskusi-diskusi saja dulu. Oh ada Pak DN tiga ya Pak DN, selamat sore. iya. Uh, ya, sebentar Om Lucifer, sebentar. Om Om DN tiga tak tahan dulu. Om RD, selamat datang Om RD. Silakan Om RD. Selamat, selamat malam, selamat malam. Selamat malam Om RD. Ya, gimana Om? Oh saya cuma lihat tadi. Sebenarnya masalahnya itu apa sih ini gitu loh? Saya tuh jadi bingung juga gitu loh. Jadi sepertinya itu hal yang bisa diskusikan. Jadi mungkin ya saya juga nggak tahu ngomong apa gitu loh. Jadi masalahnya sebenarnya itu apakah ini masalah besar atau masalah, -masalah kecil gitu loh Pak? Uh, Om RD sudah melihat tayangannya Om Edis waktu dia memberikan karpet merah kepada Katolik enggak? Awalnya di situ. Awalnya oh, di yang saya itu yang pertama itu saya itu lihat itu yang gini loh pak, yang dibilang itu uh, ada di situ pak siapa itu pak, uh, dulu yang mengaku dia itu Katolik, jadi masuk Islam dia gitu loh. Jadi pak eh di situ bertanya uh, banyak juga orang-orang yang yang murtad itu, maksudnya itu yang keluar dari Islam itu kok kebanyakan Katolik, itu sebabnya kenapa gitu loh. Itu yang saya itu ikuti pak lainnya itu enggak ada saya ikuti. Hmm. Oh jadi Om Erdi hanya di situ ya. Ini iya, Om Erdi, mohon situ. maaf sebelumnya uh, Katolik atau Protestan ini. Oh saya itu nggak mau dibeda dibeda-bedakan seperti itu Pak. Semuanya dong semuanya itu uh, secara organisasi ya, semuanya itu. Nggak bukan masalah itu Om. Saya jadi menyampaikannya kan nggak 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 ngambang Om. Karena ini kan di channel Katolik semua nih Om. Yang di live chat banyak teman-teman Katolik. Jadi kita penyambahnya juga bisa menjaga, kita pun sudah menjaga tapi alangkah baiknya kalau kita terbuka gitu loh. om Saya itu nggak bertanya gitu. begini, Om. Kenapa Anda bertanya seperti itu kepada saya padahal saya itu berkata semua Protestan Katolik itu saudara saya gitu loh. Okay. Jadi enggak saya ya. itu enggak saya gitu-gitu aja, Pak. Jadi saya itu enggak pernah membedakan kamu Katolik yang penting kamu percaya sama Yesus sebagai Tuhan selamat, itu saudara kamu saudara saya gitu loh. Kalau hal-hal yang lain-lain bagaimana kita cara menyembah Dia itu bagi saya itu enggak no problem bagi saya gitu loh. Hmm, soalnya begini ya Om Erde, sekali lagi mohon maaf Om Erde. Kemarin kalau Om Erde melihat jadi kita enggak mengulang-ulang tujuan ini kan menunggu Om, om kedatangan om medis Om Erde, gitu loh. Menunggu kedatangannya beliau karena berkaitan tadi malam saya juga sudah menunggu sampai 4 jam supaya mengklarifikasi. Terus tadi siang okay. saya dapat telepon dari Om, Om Piong supaya diklirkan Om Dame. Oh iya udah clear. Om Dame tidak melaporkan kan? Oh enggak enggak, kita sama-sama tim enggak melaporkan kok enggak ada pelaporan sama sekali untuk Edis TV enggak ada. Oh iya ada. Okay. Cuma tadi sudah disampaikan ternyata itu inisiatif dari Om Piong dan juga Om Piong salah persepsi dengan Saudara Pak Analis, di mana Pak Analis tadi agak tetap mengeras, terus akhirnya Om Piong keluar. Saya hampir mau menyampaikan kepada Pak Analis, Pak Analis tolong ditahan dulu bicaranya. Saya ingin merajuk semuanya biar clear and clean gitu loh. Malah berdua okay. beliaunya Om Piong dan Pak Analis keluar. Nah, ini yang perlu yeah. saya pertanyakan kepada Pak RD. Maka dari itu biar nggak gagal paham gitu loh Pak kalau iya, semuanya gini, itu semuanya. anak Tuhan pasti anak Tuhan. Betul gitu loh. Jadi iya bagi saya itu gini Pak. Pompian ah, saya. Om Pian juga dia yang inisiatif kenapa dia yang keluar gitu loh yang mau masuk lagi gitu loh. Jadi saya juga nggak tahu ini. Gitu. Jadi saya itu sebenarnya malu, malu sebenarnya itu kalau masalah ini dibawa ke publik gitu loh. Jadi kita bisa membicarakan ya, Zoom apa segala macam gitu loh. Kenapa ke publik sebagai konten gitu loh. Jadi nggak suka dari situ. gitu loh. Itu yang karena kita semua sama-sama membawa pemikir dari uh, apa namanya itu mungkin salah pengertian dan diantara kita di antara kita gitu loh jangan dibesar-besarkan oh, gini, gitu gini Pak RD Pak RD, Pak RD mohon maaf Pak RD Pak RD saya jelaskan lagi ya biar ini Pak RD pun sudah mulai agak bingung saya tidak pernah membawa publikakan hal-hal yang sifatnya merugikan enggak enggak tetapi channel Katolik ini Tolong nanti Bapak melihatlah di channel saya ini Di channel saya, di channel Degias Official Dan Korpus Christi Ada ndak channel menghujat di situ? Enggak ada Saya nggak mengajarkan ada, betul, pembelajaran Katolik ada. Yang berkaitan iman rasuli Sejarah suci, tradisi suci, magisterium Dan tesis-tesisnya Martin Luther Waktu Martin Luther masih menjadi Romo Katolik Di situ letaknya dan juga, kita iya, meng saya... menanggapi. Sebentar, Pak, dengerin dulu, Pak RT. Dan juga, kita menanggapi channel-channel yang dimana memframing Katolik. Itu, Pak, kita tidak pernah menyerang, kita tidak pernah melawan, tapi kita menanggapi. Kalau kita memberikan pembelajaran tentang sejarah, tentang tradisi suci, kalau memang ada umat. Kristen non Katolik tersinggung ya saya mohon maaf memang sejarahnya seperti itu kok Kristen pertama adalah Katolik pak disinilah banyak yang salah paham dikiran saya mengajarkan doktrinisasi dogma mencari jiwa-jiwa enggak enggak sama sekali pak karena banyak awam Katolik yang belum mengenal akan tradisi suci akan iman rasuli akan sejarah suci Akan dogma doktrin Banyak yang belum mengenal Disinilah Saya bersama-sama tim berinisiatif Untuk memberikan pengajaran Kalau berkaitan dengan Statement saya menanggapi channel lain Itu memframing Diframing lah katolik menyembah patung lah Menyembah Bunda Maria lah Kita tidak melawan kok Tapi kita tanggapi Menanggapi dengan apa? Data Katakisme Gereja Pak. Katolik itu data saya. Jadi Pak RD jangan salah paham. Kenapa saya kok saya, saya Pak. Sebentar Pak, benar Pak. Pak, sebentar saya itu... Pak. Saya jelaskan dulu Pak RD, gini Pak RD. Ini tidak saya angkat di permukaan uh, virtual ini. Saya yang menjadi pertanggungjawaban iman saya, Pak. Karena Edis TV waktu itu membuat judul Saya mengasihi Katolik. Saya ingin bertanya Katolik Katolik, saya berikan karpet merah. Ternyata, sampai di lokasi, sampai di TKP, saya nunggu lama di backstage, dan waktu saya menjelaskan, dipotong, 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 malah seolah-olah saya dikirim, harus mengikuti uh, doktrin dia. Anda bertanya, atau Anda itu uh, men mengarahkan saya sih? Kalau Anda bertanya, ya tunggu, saya jelaskan di situ, loh, Pak. Iya, saya tuh ngerti, Tapi, iya, tapi di sini, so Pak, Maksudnya, saya sama Pak saya itu datang sebentar, Pak. Sa, apa, dulu, pertama yaitu buat konten itu, Pak Edi, itu saya itu nggak memihak, Pak, betul. Semuanya itu kalian itu saudara saya gitu loh. Kita nggak pernah membeda-bedakan. Cuma kita kayak kakak beradik yang saling berantem, saling pengerti apa beda pemahaman gitu loh. Jadi kalau ada seperti itu komunikasi seperti ini, semua masalah itu selesai gitu loh. Yang, yang saya itu datang ke situ sebenarnya gini. Kita harus tahu sebenarnya itu uh, ada uh, tujuannya Pak Edis itu dengan baik gitu loh. Kenapa sampai si saya semuanya itu yang siang apa itu yang katanya mereka itu Mualaf-mualaf itu mereka itu latar belakangnya katolik gitu loh Inna itu kenapa ini, ini, pak rt gitu pak oke berarti... oke okay. okay, ya biar dijawab gantian rekan-rekan ya ada banyak rekan tim di sini saya serahkan dulu untuk pak rt serahkan pak rt monggo pak rt ya baik terima kasih pak saya minta jalur share screen ya untuk uh, kali ini me, me, apa, mengalihkan sedikit percakapan yang kurang mengenakan. Boleh Pak saya di-share Ya terima kasih Pak Damai juga tolong siapkan data Empat poin yang kemarin disampaikan Paling awal ya Baik yang pertama Sudah-sudah terkasih Bapak-Bapak Yang ada di room maupun Di uh, live chat Saya ingin beri sedikit Pemaparan sekaligus Arah dari apa yang ingin kita bicarakan Sore hari ini yang pertama, ini perihal yang ada di sekitar kita saat ini, apa yang sedang terjadi ya, bahwa banyak pihak yang ingin menyampaikan seperti apa pandangan imannya. Ini yang saya rasa baik. Silakan menjala ikan-ikan yang masih berkeliaran. Namun, pahami bahwa dalam pengertian kami, sudut pandang Katolik, seseorang pengajar iman harus memiliki otoritas baik itu seorang katekis, romo dan sebagainya ya sehingga iman tadi tersampaikan dengan benar. Ini artinya suatu syarat mutlak bagi kami untuk menilai sehingga apabila ada pengajar iman yang nanti melenceng kita bisa benarkan. Bagaimana dengan yang lain? Tentu ini ada diskusi lebih lanjut. Berikutnya Uh, tentang ini juga perlu ditambahkan, ya. Ingat bahwa kita, sebagai pengajar iman, di umum harus mengetahui ada poin lagi yang harus kita pahami. Jangan sampai melanggar undang-undang uh, mengenai uh, uh, teknologi dan informasi. Informasi kemudian tentang undang-undang penistaan agama, ya, saya anggap UUPA saja. Poin kedua, seorang apologet. Atau pendebat iman Kristen seharusnya sudah memiliki pemahaman akan rambu-rambu iman antar denominasi, antar gereja. Ya, ini yang banyak kembali lagi, mereka yang tanpa otoritas mengajar iman, dengan tidak memahami apa rambu-rambu antar denominasi maupun antar gereja. Demikian juga ketidakpemahaman mereka tentang hukum. Yang lebih penting lagi yaitu tentang kemampuan psiko ya yang dimiliki seorang pendebat perihal psikologi maupun psikotes di mana kita berhadapan dengan manusia ya yang memiliki martabat. Kemudian poin ketiga memiliki latar belakang akademisi, cara penyampaiannya seperti apa ya dari mulai bab 1 sampai bab terakhir kesimpulan sampai dengan evaluasi dan masukan-masukan atau feedback itu harus dalam ranah akademisi sehingga pihak-pihak lain tidak merasa sedang dihakimi. Ya, pemahaman itu wajib ya untuk menjelaskan iman tadi, memberikan pemahaman seperti apa imannya. Jika mewakili iman lain, penuhilah syarat-syarat yang di syaratkan ya. Kemudian menuju satu titik, menuju satu titik temu tentang pemikiran iman itu seperti apa ya kemudian bertanggung jawab dengan segala penjelasannya demikian secara singkat saya ingin me me menanyakan kepada Pak Erik eh, pada saat kemarin awal ada empat poin Pak yang Pak Damai sampaikan bisa disampaikan satu persatu Pak Oke Ya saya sampaikan ini rekan-rekan yang di live chat yang di live room yang belum yang mungkin tidak mendengar Pertama Poin saya Edis bertanya kepada pihak Katolik Tapi tidak memberikan ruang Dalam arti hal dipotong-potong Selalu dipotong Selalu dipotong Kita menjelaskan dipotong-potong Yang kedua Bentar, Edis memiliki Memberi ruang untuk menjelaskan ya Ya Edis bertanya kepada pihak Katolik Tidak memberikan ruang Itu yang pertama Baik, ya, Yang kedua Oke, Pak yang ke yang kedua, Edis itu memiliki tafsir untuk menilai ajaran Katolik itu pelanggaran. Ya, Selalu disampaikan kita ya. nah, memiliki tafsir dan itu masuk pelanggaran penistaan agama loh. Kalau Edis itu berbicara empat mata dengan damai kasih channel pribadi nggak masalah. Tetapi ini di floor di YouTube seluruh dunia bisa melihat. Selalu ditampilkan gambar. Para romo dan mesinar sujud di Bunda Maria sudah dijelaskan tetap digiring di situ, selalu ditafsirkan sendiri kamu tuh menyembah patung, menyembah patung. Aduh, itu yang kedua. Baik, yang yang ketiga, ketiga, Edis itu dalam live streaming durasinya tiga jam lebih. Ya. Tetapi setelah dia live streaming selesai, disunatlah menjadi satu jam diedit di mana. Video pertama yang ditampil, ditampilkan adalah saya diedit menjadi satu jam lebih sedikit dan begitu kita tanggapi video itu sudah tidak ada. Baik. Yang, yang keempat, empat, nah ini dia melakukan playing victim yaitu sebagai korban. Baik. Seolah-olah dia itu korban dari kejadian malam itu. Dari kejadian malam itu dia memberikan karpet merah dan ini dan itu, soalnya dia itu korban. Aku mengasihi kamu loh. Kok korban gimana? Kamu tuh flying victim dis. Makanya malam itu juga saya counter di channel saya Eric Oklik bersama rekan-rekan tim. Setelah itu saya malam besoknya saya godok di DKC bersama-sama tim dan di channel tim ini DKC ini. Puji Tuhan, teman-teman tim sudah mempunyai video durasi yang tiga jam ada, durasi yang satu jam lebih ada. Kita punya data semua. Baik, Itu Pak RT Pak silakan Pak. Ya terima kasih. Jadi dari tadi keempat tadi sudah kita tahu ya. Sambil saya mengetik pasti yang, yang lain memperhatikan. Saya ulangi saja secara singkat. Pertama Pak Edis bertanya kepada Kaul Katolik, pihak ya, Katolik ya. Namun perhatikan namun bahwa yang bersangkutan tidak memberi ruang orang lain atau pihak Katolik untuk menjelaskan. Ini yang saya harap niatannya bisa diperbaiki sore ini dengan klarifikasi. Kedua, memiliki tafsir ya, tafsir Pak Edis itu tersendiri yang berlawanan dengan tafsir tunggal milik ajaran pihak lain. Tolong dimengerti. Kita sama Memang sama, tapi ada perbedaan. Ya, mari kita bermain, menghargai, saling uh, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada dulu. Ya, persamaan itu lebih mudah daripada mempertahankan uh, perbedaan yang harus kita sama-sama hormati. Berikutnya, yang ketiga, memotong data awal, ya, Bapak Bapak Ibu-Ibu. Jadi, tadi Pak Erik menyampaikan dari durasi tiga jam, video dipotong-potong, diedit menjadi tiga jam. Eh, ulangi satu jam, ya. Artinya saya memang melihat ada uh, satu niat ya untuk penghilangan bukti utuh yang awal. Kemudian berikutnya dia playing, playing victim ya. Ya kita tahu ini dalam bahasa Inggris yang artinya chicken ayam ya tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang diperbuat. Kemudian merengek-rengek menangis. Nah, baik sekarang langsung saya arahkan ke sini. Jadi dari hal tadi bapak-bapak kami mempunyai saya satu Cara mengolah data yang pertama, apa sih keuntungan kebaikan dari pihak Pak Edis dalam hal ini? Apakah iman kami tersampaikan? Tidak. Apakah beliau mendengar? Tidak. Memberi ruang barangkali tidak. Dalam hal apa saya ingin nanti, bapak-bapak memberikan poin kepada saya ini supaya kita berimbang? Ya, saya tidak di posisi menghakimi. Tetapi untuk yang negatif, saya sudah berhasil dari pertama sudah menyediakan empat. Ini bisa bertambah, Bapak. Saya akan tambahkan contohnya. Selama dua jam menunggu, ya menunggu. Pak Edis kelihatannya cuek. Ia menunjukkan bahwa dia seorang yang aktif sebagai youtuber dan mempunyai waktu tanggung jawab terhadap acaranya itu ketimbang dari mengklarifikasi ini niatannya ya yang berikutnya oh maaf ini 2 dua jam ya poin kelima ya berikutnya poin keenam saya bisa menambahkan saja seperti saat ini pun sudah satu kali 24 jam tidak ada yang namanya klarifikasi Saya eh, tidak menggiring setiap pihak untuk menduduh menghakimi beliau ya Tetapi kami punya daftar akan lebih panjang Yang seolah mempermalukan beliau sebagai apologet Kristen Wah luar biasa Ini yang saya tolong dengan rasa kak penuh kasih Mengajak pihak-pihak lain untuk bersabar menunggu Bagaimana beliau menyelesaikan masalah Jika tidak kami akan serahkan kepada pihak-pihak yang memang berkompeten ahli itu. Namun kembali lagi dari apa yang disampaikan sejak awal, saya hanya komit pada satu. Apa kata tim? Itu aja. Terima kasih pada Mai. Saya serahkan. Boleh saya sedikit ngomong sebelum saya itu keluar, Pak? Ah, saya mau tanya dulu sama Pak RD. Saya belum dijawab pertanyaan saya. Pertanyaan Pak RD sudah saya jelaskan semuanya. Saya bertanya Pak RD dari mana? Protestankah atau Katolik? Simple kok, Pak. Nah, Pak, saya itu punya pemahaman sendiri. Boleh nggak Bapak oh, itu ya, Bapak itu menghargai pemahaman saya? Gitu loh. Oke, okay, siap. Jangan saya itu okay, dominasi. Okay. ke dominasi yang lain yeah. saya itu nggak mau. Saya itu nggak mau digiring ke kamu dominasi. Saya itu nggak mau. Saya hanya pengikut Yesus mau gereja mana ke saya, mohon saya nggak digiring ke situ tolong saya itu oke, punya apa mahamah ya. sendiri gitu loh pak ya, oke, tolong ya saya menghargai oke, siap, saya lanjut. itu saya iya betul makasih pak untuk menghargai itu gitu loh saya oke. juga menghargai bapak itu kalau Katoliknya mau Mong, ya apa Monggo gitu loh tapi gini pak saya bilang pertama ya. itu memang pertama itu pak Edis itu membuat konten itu dia itu karena concernnya itu kok banyak sekali kayak Si Indra segala macam-macam mereka itu atau terbelakang Katolik kok kenapa kok pindah dan terbalik melawan pemahaman kita gitu loh itu yang dia concernnya itu dia gitu loh. Pak nah, no. nah kalau sebentar no. Pak, kalau dia melebar sampai kemana-mana itu saya nggak mau tahu gitu loh. Nah itu dasarnya dia itu berkata seperti itu gitu loh Pak. Nah jadi kalau mau kalian mau mau gantung dia Pak Edis kalau memang itu silahkan kalau mau laporkan silahkan. Terima kasih Pak fire udah keluar Waduh, ini nanti jadi framing lagi ya. Kita tidak akan iya. melaporkan. Ya, rekan-rekan, kita tidak ada melaporkan. Tapi kalau mau memframing Katolik, silakan memang Katolik itu seksi untuk di-framing kok ya mungkin ya. Untuk mencari viewer, untuk mencari subscribe mungkin seksi untuk di-framing. Oke, tahan dulu ya Om ya, tahan dulu Om. Ini ada saudaraku Bung Timoti. Berkat dalam, Bung. Lama tidak muncul di sini. Selamat sore, Bung. Berkah dalam. Damai Kasih. Terima kasih. Halo Allohi. Makin Moti. Ya Pak Bro Allohi teman-teman. Salam. masih sejahtera di Allah Tritunggal Maha Kudus ya Pak Bro. Amin. Saya, ya, ya saya gereja di Karismatik Pentakosta Pak Damai Kasih. Amin Om. Tapi saya dibesarkan ya. di sekolah saya di Gereja Katolik. Dari sejak kecil saya Gereja Katolik uh, di sekolah Katolik. Jadi, empat hari lalu, apa, tiga hari lalu, ya, Pak Damai. Kasih saya masuk ke streamnya hmm. di edisi situ. Nah, saya tidak dalam ranah mengomentari apapun, Pak Damai. Kasih, tetapi saya mau katakan, pangkatmu potoh mengomentari Katolik. Saya bilang, hmm. "Apa pangkatmu?" Gitu loh, orang-orang yang banyak murtad itu dari karismatik Pentakosta ya kita ini semua terlahir dari mereka. Karismatik Pentakosta di Indonesia itu baru ada abad 19. Gereja ya Rasul Petrus itu Katolik. Kita semua lahir dari mereka terus pangkat ngopo mengomentari. Makanya di situ saya dikik sama dia. Pak Damai kasih. Ya, ya aku nonton om, Aku nonton, Om. Aku nonton jeneng Ngatakan ya. bidat itu kan. Saya ya. karena memang wanis bidat. Sudah dikutuk oleh gereja, dia tidak mengakui Tritunggal Maha kudus Ya kan? Memang bidat ya. dia. Saya Timothy Pemuda Kristen Indonesia paling keras menentang bidat-bidat ini. Sudah dikutuk oleh bapak-bapak gereja. Dan Martin Luther juga lahir dari Katolik. Terus pangkatmu apa? Tidak ada satupun gereja secara fisik yang paling hebat, yang paling teratur, yang paling sistematis dari semua ajaran doktrin selain Katolik. Di semua level, baik makna secara rohani maupun di dalam pendidikan eksternal, paling hebat luar biasa. Kita harus akui. Nah, kita harus, ya, dan mereka menjadi teladan buat kita. Nah dia sekarang sekte-sekte sekarang, Pak Damai Kasih. Ada saksi-saksi Hoa, -saksi, ada oneness ada Mormon dan yang lain-lain. ya Nah jadi saya hmm. tidak mengomentari, tapi saya salut. Saya dibesarkan di gereja ini dalam pendidikan saya. Ya. Plus sebab itu Pak Damai Kasih, saya mau ya, sampaikan. Ya, ya saya mohon kepada yang terkasih saudara Edis TV. Hanya diminta klarifikasi kok orang-orang Katolik ini kan orang-orang hebat-hebat semua. Sebenarnya di, mereka nggak level mengomentari kita. Jujur aja. Saya tadi malam sudah ngomong keras ini di channelnya Pak Bombo. Mereka itu sebenarnya nggak level ngomentarin kita. Ya, hanya teman-teman yang ada di kolom sini, yang ada di live chat di room, dan teman-teman juga sebanyak kemarin saya dengar. Hanya minta klarifikasi, Bro Edis. Bapak, kok susah masih ya bapak-bapak yang terkasih mohon maaf saya salah menafsirkan ya iman saya seperti ini kan selesai sudah berdoa sudah selesai sudah Ya kan saya katakan -kata, tadi mereka pada kasih ini nggak level mengomentari kami Protestan dan apalagi karismatik Pentakosta yang sok merasa paling rohani itu karena ya, ada barunya, karunia kita. bahasa Roh itu. Om, ya, om kita begitu, mati, Om. Faktanya begitu ya. Kata memang begitu. Jadi maksud saya gitu Pak Dameka, sih supaya orang-orang Karismatik Pantakosta ini juga tahu diri gitu loh. Yang baru ada di Indonesia ini tahun 1940, Pak. Sendok yang bawa kan? Gitu. Jadi tahu diri gitu loh. om Kalau orang tahu diri kan enak gitu loh. Kalau orang udah tahu, oh iya bener ya. <laughs> kan gitu Om. Masalahnya kan orang merasa hebat gitu loh. Ya tapi apapun itu, saya mengasihi saudara-saudaraku Katolik. Saya dibesarkan di dalam pendidikan di gereja ini. Saya tahu persis mereka sangat-sangat baik dan saya dibentuk. Iman saya terlahir dari gereja ini. Ya dan saudara-saudaraku juga di Protestan. Pengajarannya hebat, Katolik hebat. Ya dan juga saudaraku -saudara di Karismatik Pentakosta juga. Ya di dalam pujian penambahannya luar biasa. Ya kita semua satu tubuh Kristus. Sekali lagi saya memohon Amin. saudara Edis saya mengasihi Anda bro Edis, biarpun Anda kick saya tidak apa-apa kan saya mengasihi Anda gitu loh. Kalau oh, cuma sharing kok debat ya nggak apa-apa kan itu channel Anda juga gitu loh. Udah minta kata klarifikasi lah. Ini orang-orang Katolik orang bermurah hati semua mereka itu. Aduh. Ya, bro, Edis sudah datang aja lah klarifikasi. Pak Bro udah kopi-kopi ngopi-ngopi darat. apa sih susahnya? Aduh, apa sih? Ya itu aja. Damai kasih. Tuhan memberkati sudah saudaraku semua. Terima kasih Om Timoti, Timothy, nama tidak Allah. Allah, Anda mampir Tuhan berkati berkah dalam. Makasih I love Pak you. Bro, I love makasih Alufi, Alufi, Alufi. Oke siap. Oke, okay, saya berikan kesempatan untuk saudaraku, untuk teman-teman tim sabar dulu ya. Saudaraku Nenggolan, silakan di entry, monggo di entry, di entry. Ya, ya, ya. Oke, silakan ketawa saya dengannya Silakan. gitu, ya <laughs> ketawa saya <laughs> gitu. Jadi kalau saya sih tidak tidak ingin lah seperti itu. Edis juga apa namanya dia harus menjaga kalau dia mau besar jangan cari musuh gitu ya. Jadi itu patokan kita gitu. Jadi kalau kita selalu cari musuh, sedangkan kita menghindari musuh musuh kita banyak gitu. Apalagi kalau kita menantang gitu. Jadi, soal masalah hal ini adalah, profesi seseorang itu dia nggak bisa jaga, gitu ya. Boleh dong, kalau Edis itu apa namanya? Boleh kamu, ber karena sepanjang sejarah yang ada di Indonesia, gitu. Jangan sampai kemana-mana dulu, tidak pernah namanya yang Katolik mau ikut campur dengan urusan uh, dalam negerinya agama lain, gitu ya. Tidak pernah ada sejarahnya, gitu. Jadi saya ingin katakan, tolong jangan selalu mengurusi rumah tangga orang, gitu. Rumah tanggamu ajalah dong, apa, urusi, gitu. Imanmu aja dulu urusi yang baik, gitu. Karena saya sangat paham bahwa Katolik itu sangat tunduk sama Pimpinannya gitu, kalau pimpinannya mengatakan tidak boleh ya, tidak boleh gitu, jadi tidak ada di sana pemberontak gitu. Jadi, saya pikir edisi TV harus sadar uh, apa namanya, saya harus mengatakan ini gitu, karena boleh nanti Anda cari, di mana Katolik mengurusi agama orang lain, itu saya kira sangat minus sekali. Nah, itu sangat minus, sangat tidak ada gitu. Berbeda dengan Edis gitu, dengan saudara-saudara yang lainnya. Kalian itu sok paham rumah orang lain gitu. Padahal yang tahu dapur orang lain itu yang punya rumah, bukan Anda dari luar melihatnya gitu. Jadi saya, saya hanya ingin mengatakan ini kepada Edis, supaya kamu tidak mencari musuh sendiri gitu. Kalau kamu cari musuh, kamu belum ada kekuatan apa-apa. Anda harus tahu bahwa Anda... Sama dengan saya, tidak siapa-siapa juga. Anda itu juga mungkin punya kemampuan sangat terbatas. Jadi, kalau kamu punya kemampuan sangat terbatas melawan yang universal, Anda salah besar. Nah, itu masalahmu yang paling besar. Ini akan saya katakan ini kepada Edis. Ingat kata-kata saya tadi, Katolik tidak pernah mengurusi rumah tangga orang lain kamu coba memasuki rumah tangga orang lain itu adalah urusan lo. Nah itu. Jadi kalau mau Edis mau bicara, Anda bicara atau tidak bicara, tidak ada tuntutan dari Katolik. Menuntut orang seperti kamu itu sangat sangat tidak adil lah. Bagi kami juga tidak adil bahwa kami menuntut seperti kamu enggak lah. Tetapi kami apa namanya? Jangan kamu merasa udah punya kemampuan ilmu yang lebih hebat Anda salah kaprah. Anda belum punya apa-apa, Anda belum punya iman apa-apa dibanding orang-orang yang terdahulu yang disebut suci gitu ya. Anda ini setengah suci aja sampai meninggalnya belum tentu dapat dapat gelar itu gitu. Kita ini paling mati juga sebagai kucing kurat, kira-kira seperti itu. Nah, jadi Anda harus tahu itu. Mungkin itu dari saya, siapapun yang mendengar saya bukan berarti ingin menjelaskan sesuatu, tetapi ini adalah untuk motivasi semua. Oke, terima ya. kasih. Terima kasih, Om Nenggolan, Terima kasih banyak mohon izin ya, Om. Saya keluarkan ya, Om, karena gantian yang banyak. Thank you, Om. Oh, I love okay. you, I love you. Berkah dalam Tuhan berkati. Salam buat untuk permaisuri tercinta. Oke, siap. Saya keluarkan dulu sebentar, rekan-rekan. Oke, terima kasih, Om Nenggolan. Saya berikan dulu untuk para tamu dulu ya rekan-rekan tim bersabar dulu kita yang mengalah dulu. Saya persilakan untuk saudaraku Kara Kobe berkah dalam. Selamat sore. Berkah dalam, Om DKC. Iya. Iya. Ya, siap, saya, Om. Saya dari Katolik. Ya Amin. Berkah dalam, ya. ya silakan, Om. Ya sebenarnya uh, melalui channelnya Edis ini sebenarnya. Saya sebagai katolik awam sebenarnya tersakiti, jujur saya tersakiti karena melihat sang Bunda Allah dipertontonkan seperti itu, jujur kalau boleh jujur katolik awam kan, kok tega-teganya seperti dia menampilkan uh, sang Bunda Perawan, sang Ibu Yesus dipertontonkan di umum. Tapi uh, selang berapa hari, ya dengan ajaran kasih dari Yesus, apalagi kita ajaran gereja yang selalu mengasihi, kan? Uh, Oke okay lah, hmm, mungkin ini tanggapan dari awam saya. Dan kebetulan saya sering iseng-iseng saya lihat dari channelnya si Buru Edis ini ya. Boleh cerita Om DKC? Silakan Om. Silakan. Ya? Agak di, agak dipersingkat ya Om, karena ya, nanti teman-teman ya. tim akan berjabarkan Silakan Om. Ya. ya. Uh, sebenarnya sih percakapan Edis ini uh, saya tahu dia uh, dia mengangkat uh, Katolik Ini saya, saya tahu Dia itu terjadinya itu ketika dia berdebat dengan uh, saudara muslim kita. Saya lupa itu namanya kalau nggak salah Ari Talang atau siapa. Jadi itu tuh si Ari Talang itu menanyakan patung yang kita Cium ketika uh, perayaan Jumat Agung, dan ketika itu perdebatan itu terjadi ketika Bro Edis ini menampilkan uh, sosok Hajar Aswad. Dan itu tidak, Edis tidak mau melivekan me 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 dia hanya menanyakan ke uh, Muslim, coba buka apa yang diisi dalam kabah itu. Nah, Edis gak mau buka, dia tahu karena itu akan jadi bumerang bagi Edis. Nah, dari situ tuh, mulai itu. Perdebatan itu dimulai dan kata-kata dari Bro Edis ini mengatakan bahwa umat Katolik itu banyak yang mualaf. Nah dari situ tuh mulai dari situ saya udah mulai oh kok gini ya Bro Edis ya? Saya heran kok sebagai sang apologet Kristen kok malah uh, me merendahkan umat Katolik dengan banyak umat Katolik yang mualaf beda dengan channel-channel seperti sang debater situ saya, saya salut sama dia dia berdebat tapi tidak pernah menyinggung agama apapun dia berdebat menggunakan alkitabnya tidak menggunakan asumsi-asumsi dia itu yang saya sayangkan dari edis itu nah, dari situ mulai itu edis nah, masuklah ke uh, 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 netizen dari si namanya Maxiano yang dia bilang uh, dia dari Katolik kemudian kadang Islam masuk lagi Katolik nah, mulai itu nah, dari situ, dari situ channel Edis tuh mulai sepi saya lihat mulai sepi dia nggak ada pendapat-pendapat dari Muslim tuh masuk nah, dari situ mungkin saya lihat tuh viewer dari Edis itu berkurang nah, makanya dia mengangkat dari uh, Katolik ini supaya mengangkat lagi sub- nya si eh, viewernya si Edis ini mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan dari Om Om Dekati ya mohon tanggapannya uh, sebagai ya. umat Katolik awam ini apa yang harus langkah-langkah kita lakukan supaya ajaran agama katolik ini tolong jangan direndahkan gitu dan jangan disinggung-singgung, gitu. padahal kita tidak pernah menyinggung ajaran agama lain. Mungkin itu aja dari ya. saya sebagai katolik awam. Terima kasih. semoga Terima kasih Om Orang ya. awam ini kita bisa melegakan lah dari rasa sakit yang disampaikan Sibro Edis ini. Oke, terima kasih. Amin. Om dikasi. Terima kasih, Om Karakopi berkah dalam dan berkati. Mungkin bisa ditanggapi dulu oleh Pak Suto Wijoyo ya, silakan Pak Suto. Silakan Pak Suto. Gini, saya sebetulnya tadi mau menanggapi sama Bung RD tapi dia sudah keluar. Paksa saya uh, pindah haluan. Jadi saya meminta tolong kepada saudara kami yang menjadi umat Kristen 1517 30 Oktober semuanya tolonglah ajarkanlah kepada domba-domba kalian janganlah meloncat pagar ke umat Abad pertama tahun 4 Masehi itu yang pertama. Kenapa kalian-kalian berani masuk dan memberikan kritik serta saran kepada DKC? Tolong biar imbang. Masuklah dan ingatkanlah kepada satu, saudara Edis TV, kedua, kepada Bapak Pendeta Jm, yang Pak Manu, eh, apa itu? Matalu itu. Yang ketiga kepada Bapak Isra Soru. Yang keempat kepada Bapak Yusuf Manubulu. Yang kelima kepada Bapak Budi Asali. Yang keenam kepada Bapak Endri Tandianta. Yang ketujuh kepada bapak pendeta Gilbert Lumaindong. Yang kedelapan kepada saudara tanpa ragi. Karena beliau-beliau itu sangat membuat yang kurang pas atas ajaran-ajaran Katolik. Tolong diingatkan itu. Itu sudah sekitar lima bulan sampai enam bulan yang lalu itu kami tidak berbuat yang berlebihan kepada beliau-beliau. Nah, yaitu tadi. Ngapain kami ngurusin yang kayak begitu? Sementara yang dilakukan itu sudah pada abad ketiga itu kami sudah sudah ada jawabannya itu. Jadi bagi kami umat katolik, pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan atau yang telah disampaikan itu sudah ada jawabannya sejak mulai abad pertama sampai tahun 1052 hingga 1517 itu sudah ada dan kami sudah merasa terbiasa menerima pertanyaan-pertanyaan dan kalau kasarnya itu ya ujatan-ujatan itu sudah terbiasa, yang kayak itu jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Timothy tadi. Kami tidak perlu berlebihan untuk memberikan jawaban, tapi akan saya sampaikan kepada saudara-saudara kami yang umat Katolik awam. Akan kami beri pelajaran agar kalau mendengar suara-suara yang diajarkan yang saya sebutkan kepada delapan youtuber tadi itu tidak terpengaruh dan itu semua saya ada datanya kami tidak hanya bicara dan kami orang katolik ya ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan paling pertanyaannya Bunda Maria nyembah patung, paus, dan tidak mengakuin bapak-bapak gereja, tidak mengakuin sama mas Gisterium, tidak mengakui tradisi suci. Jadi kalau kita dibilang sama satu Yesus, tolong hargai Mas Gesterium dan Tradisi suci itu kita satu, saudara. Tapi kalau tanpa itu, itulah bedanya. Itulah bedanya. Suatu perbedaan, jangan dipertanyakan. Begitu saja, saya tidak akan mempertanyakan apa yang menjadi ajaran-ajaran kalian. Seandainya saya bertanya, pun saya mesti hati-hati, karena tidak mudah kita bertanya. Lebih mudah menjawab, kalau menurut saya, kalau saya menjawab salah, bisa saya koreksi. Saya bisa belajar lagi besok, tapi kalau bertanya salah, bagaimana saya mau mengoreksi pertanyaan? Mengulang bisa, tapi mengoreksi tidak bisa. Tolong perhatikan kalimat saya: "Mengoreksi pertanyaan tidak bisa, mengulang pertanyaan bisa." Jadi, itu nilainya pertanyaan, kalau mengulang ada dua, beda kalau jawaban. Jawaban saya salah, saya koreksi, jawaban saya masih tetap satu yang saya perbaiki. Itu kalimat ini harus diperhatikan. Jadi, kepada saudara kami youtuber, kalian yang mempunyai anggota besar, berhati-hatilah. Kalau anda menyebut Bunda Maria, anda tengoklah kepada akar anda, tidak usah jauh ke Katolik, tanyakanlah ke akar anda yang mulai dari Lutheran dan sampai ke uh, yang di Inggris itu apa itu namanya Pak Dame yang di Inggris itu. Calvin, Reform, Swingley. Bukan, bukan yang di gereja Inggris, Anglikan. Gereja Anglikan. Anglikan. Sama gereja Ortodok Rusia. Itu induk atas semua yang ada di Indonesia ini. Apa yang mereka lakukan tidak beda jauh dengan Katolik. Yang membedakan hanya struktur hierarkinya yang membedakan. Dia tidak mengakuin paus. Karena dia mempunyai patriark tersendiri. Dia mempunyai monsinyur tersendiri. Itu perbedaannya. Oke Pak Suto. Jadi ya. kalau ya, mau ya. mau mengajarin orang katolik belajarlah mulai dari tradisi suci, mas gastrium dan katekesi dia katolik. Kalau Anda belum menguasai itu Bertanya apa yang dijawab oleh orang yeah. Katolik, terima terima yeah. karena Anda tidak tahu. Kata "kese" gereja Katolik, kamu tidak tahu. Itu turunannya dari Magisterium. Kamu tidak mengetahui tradisi suci, Bapak-Bapak Apostolik, atau Bapak-Bapak Gereja. Anda yeah. tidak tahu kenapa Anda tidak yeah, tahu, maksudnya. karena Anda tidak mempercayai sejarah gereja. Anda hanya percaya Kitab Suci dan Tuhan Yesus yang menyelamatkan, itu aja. Setahu saya loh ya, kalau ada kurangnya siap, saya mohon maaf. Ya, ya siap. Hati Oke itu saja dari saya. Terima kasih. Ya. Berkah dalam. Ya, Matur Sun Pak Ketua. Saya berikan untuk tamu-tamu yang intinya tamu-tamu dulu aja. Uh, selamat datang, Berkah dalam. Selamat sore di tim kita, Pak Samosir. Dalam. Lalu mic-nya, pak dibuka pak, Mic-nya, pak. Pak Samosir asli. Iya salam salam pak. Sorry, sorry ya, shalom, salam baru sore. nyampe pak. Sorry sorry, ya, sorry. sorry. Ya, mohon maaf. Dari salam pak sejahtera Tengsel, salam sejahtera pak. Ya, Wah katuli asli tulen pak di Samosir itu hampir bilang mayoritas Katolik pak. 60 puluh persen berkat dalam berkat dalam pak. Ya. Jadi pak saya nggak ya, ya, pintar pak. ngomong pak. Cuma feeling saya yang bermain pak. Ya, saya nggak pintar banyak ngomong mengenai sedis si ini ya Pak ya. Setelah saya pelajari pelajarin, ini orang berani sekali lompat pagar. Jadi saya kira sedis si ini sudah di planning satu timnya nih Pak ya. Di planning kita coba membuat konten ini dengan mengangkat banyak kata banyak Pak. Padahal cuma lima orang, itu pun si Kainama bukan Katolik. Tapi dia mulai mempremi mengatakan sekian nama Katolik. Dan saya cari-cari yang disebut orangnya itu, yang katanya masuk Katolik itu, kebanyakan Chinese-Chinese memang, yang imannya yang tidak jelas, dan saya mungkin mereka pun imannya tidak jelas juga itu. Mencari, bukan mereka pindah ke dari Katolik, mungkin karena jabatan, mencari yang lain-lain. Jadi saya lihat si Edis ini, kayaknya jadi korban nih, Pak, korban timnya. Jadi, di planning, direncana, direncananya mungkin mencari domba-domba di Katolik tapi salah pilih, salah rencana, salah strategis. Berani sekali dia saya lihat itu mengungkit. Dia nggak tahu ya Pak ya. Orang Katolik itu fanatik benar loh Pak. Ya benar kan Pak? Kalau mengenai ajaran. Betul, betul Pak. Betul, Pak. Dari sini saya curiga. Kayak Pak RD tadi. Kayak abu-abu dia tidak mau mengajarkan jati dirinya siapa. Katakan saja. Dari HKBP, KBP, Dari agama lain-lain. Kan samar-samar. Kayaknya ada yang disembunyikan kayak satu tim ini Pak. Jadi dari saya ini saya lihat rencana mereka memang strategi timnya coba mengungkit pertama-pertama awalnya yang pindah agama dari Katolik yang empat orang itu dibilang banyak atau banyak ini kan Pak kita aneh kok banyak yang empat orang empat orang banyak. Kenapa dia tidak membahas, wah Katolik itu hebat. Umat paling banyak di dunia. Dengan jumlah miliaran. Seharusnya dia ungkit itu, tapi dia secara halus memojokkan, mengatakan wah orang Katolik itu banyak. Empat orang dibandingkan satu juta masa banyak pak. Banyak yang, yang apa yang maaf ya, yang Protestan satu kampung ada sampai seratus keluarga masuk ke seberang itu baru banyak ya mungkin ya. Ini lima orang dia premi banyak. Nah dari situ dia angkat-angkat. Nah dari situ saya planning nih ah ini Udah, udah mulai mencari domba yang hilang ini pak mencari mencari domba hilang tapi di rumah atau salah maaf ya kalau salah ya tapi itulah kayaknya Edis jadi korban ini pak korban tim Makasih pak itu aja pak yang bisa saya pak nggak pintar ngomong pak. Shalom pak ya terima kasih pak Samusir halo, saya ingat ini lo. pak Samusir waktu halo pak Samusir pak Samusir pak Samusir ya, ya, waktu pak. itu masuk di ruangan Edis bertanya ada agama apa kan tapi oh iya Pak saya si Edis tidak bisa menjawab kan terus Pak Samosir out itu. Nah itu ya benar Pak. Uh, ini yang mau saya sampaikan Pak. Sewaktu itu habis itu malam itu saya tanggapi langsung di sebentar ada iklan lewat sebentar. Salah planning orang nih. Bentar Pak mencari dong ya. iklan lewat fisik. Ya. ya. Gini Pak Samosir. Setelah malam itu saya tanggapi di channel saya Eric Koflik, bersama rekan-rekan tim. Ternyata videonya sudah dipotong videonya Pak ya, Samusir, ya. Om Emanuel, sama Pak itu Kalau tidak ada, tapi yang ditayangkan video saya. Waduh, ya, saya sempat. memang dia mengancamnya DKC. Jadi ada beberapa eh, mengaku-ngaku Protestan karena saudaraku eh, Bombon itu juga eh, menanggapi channelnya Edis. Ya. Kayak ya, tadi ya. saudaraku Timoti juga menanggapi. Ini ada orang-orang yang mengaku aliran protestan yang untuk menjatuhkan atau mungkin memframing atau mengadu domba berkaitan dengan Katolik. Gitu loh. Penangkapan saya seperti tujuannya, itu. Pak. Tujuannya kira-kira tujuannya apa itu Pak? Kalau planning saya, kalau maaf kata, kalau tujuannya yang mencari umat Pak, menjelek-jelekkan, mencari umat mereka, kali itu Pak, jemaat mereka. Meng mau mengambil domba di kandang kami Pak? Iya benar Pak. Saya feeling saya ke situ Pak, karena dia berani lompat pagar. Dan sampai hari ini dari siang, kalau memang dia merasa benar, dia klarifikasi aja. Tapi kan dia nggak berani klarifikasi, dia mempertahankan keimanan kepercayaannya. Dari sini kan ketahuan ini orang wah ngotot-ngototan ini berarti salah planning dia kan, ya kan pak salah planning. Oh. Oh. Tapi yang salah planning bukan si Edisnya Pak ya, bukan oknumnya timnya ini Pak, tim tim Edis. Oh. 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 Oke, makasih Pak Samoser. Terima kasih banyak. Oke, oke. Saya ke bawah dulu, Pak. Oke, siap-siap. Ini sudah ada tamu. Oke. oke. Saya berikan untuk tamu dulu ya. Tadi teman-teman tim Pak Suto dan Bro Ivan dibaca di backstage dulu. Uh, saya naikkan lagi. Aduh, ini sudah ada tamu tadi keluar. Terpental mungkin. Selamat datang di tempat tim. Saudara Pis, berkah dalam. Berkah dalam. Selamat malam. Berkah dalam. Selamat malam. Oke. Ya. Dari gereja mana, Pak? Saya Katolik ya. Oh iya, Pak. Berkah dalam. Silakan, Pak. Bagaimana, Pak Pis? Silakan, Pak Pis. Ah, menurut saya, Bang, di sini kurang ya, paham dengan memang Katolik ya. Dan saya perhatikan dia lupa dengan sejarah kekristenan mula-mula itu seperti apa dia kurang paham juga. Lalu dia mengatakan bahwa banyak mualaf dari Katolik saya bilang. Lalu urusan jadi mualaf itu kan personal sekali mau pindah ke apapun ya itu hak personal orang yang tidak perlu diungkapkan di media sosial seperti ini. Jadi saya patut mengatakan bang saya tidak paham saja. Jadi ya kita orang Katolik ya kain saja lah menurut saya sih. Tetapi saya setuju dengan Pak Dane Kasih yang hal-hal semacam itu memang perlu dijelaskan kepada saudara-saudara kita dari denominasi yang lain supaya untuk tidak berbicara tentang Katolik karena dia belum paham dengan dengan Katolik karena mereka sendiri sebenarnya tidak mengerti sejarah yang mereka berasal dari mana itu perlu mereka mengetahui Alkitab yang mereka pegang pun mereka mungkin tidak tahu siapa yang mengkanoni yang Alkitab itu siapa itu harus dipahami dulu sehingga ya harusnya bisa menghargai itu. Sejarah itu kan tidak bisa diubah ya. Kalau orang sudah mengubah sejarah berarti ya ke belakang akan salah semua. Saya pikir itu aja Pak Dan terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pis. Terima kasih untuk statementnya. Uh, selalu -state mensupport. Ya, siap. Makasih Pak. Pertama tadi Pak Samsir sudah saya keluarkan juga, karena full juga oke. Saya berikan untuk teman-teman tamu dulu ya, rekan-rekan. Eh, sabar dulu ya, rekan-rekan. tim Oke, sekarang saya naikkan Pak Samosi. Sudah tadi, oke. Sekarang sudah kita menanggapi aja. Saya berikan untuk Bro Ivan. Silahkan, Bro Ivan. Silahkan, Bro Ivan. Ya, terima kasih. Kalau dilihat dari pernyataannya Pak RD tadi ya, nampaknya semacam ada modus ya. Dari sejak awal dia sudah memframing di berbagai video yang lain, dia sudah memframing ada apa dengan Katolik? Kok umat Katolik banyak yang uh, mualaf ya? Ini tidak beres, ini kan seperti itu. Itu sudah dia sudah memframing ya. Uh, kemudian mengatakan jangan-jangan mereka harus dikasih apa pendalaman Alkitab nih, ya yeah. Nah, sementara dia tidak ketahui bahwa dalam kalender gereja, itu bulan September ini, ini bulan kitab suci. Dalam liturgi gereja, itu setiap minggu itu, bacaan kitab suci itu kalau diikuti terus itu, dihadiri, itu uh, tiga tahun itu sudah selesai, sudah khatam Apalagi kalau dia ikuti lagi misal harian. Nah, kemudian uh, pada live streamingnya itu kan dia... Uh, bertanya dengan kasih katanya kan begitu ya judulnya kan karpet merah bertanya dengan kasih jadi tidak ada konteks perdebatan atau konteks diskusi sebenarnya tetapi lihat apabila disimak itu syarat dengan keinginan untuk mendebat bukan juga diskusi dan framing ya dan kemudian kan sudah dijawab pak dari awal pak immanuel itu sudah menjawab dengan dengan bagus bahkan ada juga yang mengulang sampai mengatakan itu tradisi bro ya sudah itu kan penjelasan itu mestinya kan harus diterima tidak perlu dia debat tidak perlu dia framing untuk kemudian dengan arogan mengatakan bahwa saya ini sudah kata baca kitab suci berapa kali kamu yang belum baca tuntas jangan mengajarin saya loh ini kan kamu lagi bertanya kepada pihak Katolik seperti apa sih imannya mereka terkait dengan gambar yang Anda tampilkan, tetapi tiba-tiba Anda mau mengajari kita tentang iman kita dan mau menyalah-nyalakan. Nah, ini kan berarti kalau di bawah kepada ranah hukum itu kan namanya uh, sudah uh, menista pokok-pokok ajaran. Tapi kan kita tidak sampai ke situ. Nah, kalau kita kaitkan dengan beberapa uh, video yang uh, sudah disebutkan Dikasihkan oleh Pak RD tadi, nampaknya arahnya memang ke sana. Jadi, semacam uh, ingin uh, skenario dan sebagainya, kemudian seolah mau menunjukkan bahwa ini loh, ini Katolik. Ini ada yang uh, pemalsu, kemudian menyebutkan nama-namanya, walaupun secara serampangan. Ya, dia sebut juga si Stephen Inrevivo. Sementara kita juga sudah pernah uh, menanggapi asal-usul Stephen Inrevivo yang tidak begitu jelas, atau mungkin bangun Samudra terus Insan Moko Ginta, ini kan nama-nama yang tidak jelas. Kemudian kayak nama, tetapi dia nisbahkan itu sebagai umat katolik. Dan dia mau berdasarkan itu, dia mau menarik kesimpulan ataupun mau menunjukkan kepada umat katolik awam, bahwa ini loh ini, kamu nih eh, banyak malu orang kamu gak ngerti Alkitab. Jadi, ya, mungkin nah, Itu kan arahnya ke sana, framing itu kan ke sana. Dan kemudian ditunjang lagi pada waktu dia membuat video untuk bertanya dengan kasih tadi kan. Tetapi sudah dijelaskan, dia tolak, dan dia mau pemahaman tafsiran dia itulah yang benar dan menyalahkan apa yang dimana katolik. Nah ini kan sudah tidak benar konteksnya. Pada waktu dijelaskan, dia tidak terima. Karena apa? Dia bilang, ya, saya sudah kata mal kitab berapa kali, kan, begitu. Jadi saya nggak bisa kamu gurui, tidak usah kamu ajarin. Nah ini kan repot. Tadinya bertanya, kok sekarang kamu mau ngajarin kita iman kita? Ini kan sudah sulit. Ya kan? Nah, saya sempat dialog dengan dia di dalam, gitu. Nah, pertanyaan saya kan juga tidak bisa dia jawab. Dia kemukakan eh, bangsa Yunani. Saya tanya sih sederhana saja. Nah, eh, baik cuci itu orang ngapain aja di dalam baik cuci itu? Imam Agung di dalam ruangan Mahal Kudus itu dia buat apa? Bukan dia terbaring menyembah di depan di depan apa tabut cuci? Nah, modelnya kan sebenarnya pada waktu itu modelnya mau TikTok kalau saya perhatikan. Tetapi sebenarnya kan sudah dijawab dengan lugas sebenarnya. Sudah dijelaskan seperti apa Katolik itu eh, menghormati orang-orang kudus terlebih eh, Bunda Maria yang diyakini diimani sebagai tabut perjanjian baru. Itu tipologi itu sudah dijelaskan. Tetapi dia tidak paham dan dia eh, ngotot begitu. Dan mau menyalahkan dan eh, Uh, skenario ataupun langkah framingnya itu jelas sekali Kenapa sudah dijelaskan tapi dia ngulang-ulang -ngulang terus itu ngotot terus untuk uh, Tampilkan terus ini dan kemudian hendak mengkondisikan uh, harus sesuai dengan apa yang dia uh, yakini begitu Nah itu tidak benar <tuh> ya. Rifan aku ya, mengasihi ya. kamu loh aku mengasihi kamu nah, tapi aku mengasihi kamu gini, Bang gini Bang anda Kenapa? Sudah, uh, Anda kok selesai... sujud di, di patung ini? Aku mengasihi kamu, Bro. Aku mengasihi kamu benar. Sabar dulu, Bang. Abang sudah selesai membaca kitab suci atau belum? Aku tanya sama, Bro. Aku sudah kalau aku membaca Alkitab selesai, nah. Bro kan gak apa kan? Aku sudah hafal semuanya loh, Bro. Aku mengasihi kamu, nah. Bro. Aku ya, mengasihi dirimu. Uh, bro. Jadi demikian ya, eh uh, Lisar Bakrum ya. Jadi eh uh, karena videonya sudah tidak ini jadi mungkin Anda tidak bisa mengikuti jalan-jalannya uh, uh, video waktu live uh, kemarin ya. Tapi sepintasnya begini. Karena setelah saya melihat teman-teman uh, sudah masuk semua dan sebagainya sudah menjelaskan tapi dipotong dan sebagainya tidak diterima. Nah, saya lihat oh ini sepertinya maunya TikTok. Ya saya masuk kan, saya masukkan langsung TikTok kan begitu. Nah, dia akan tanya, ini ngikut siapa tradisi siapa? Rasul siapa yang pernah uh, seperti ini? Nah, saya kan ceritakan kisah penampakan Bunda Maria di Saragosa tahun 40. Dia memberikan Sebentar, patung bro. kayu. Bro, eh. bro. Ya. Abang sudah Siap. baca Alkitab sampai selesai belum? Aku mengasihi kamu loh. Abang sudah baca ya. Alkitab sampai selesai belum? Itu loh. Eh, ya saya bilang saya sudah sudah baca selesai dan dengar juga selesai kok. Begitu. Oh, gitu. Jadi, apa? Iya. Bisa batum, ya. Lisa, bisa bisa Jadi saya saya buatkan klimit apa uh, sepenggal ya. Nah, setelah saya mengamati uh, beberapa otomatis sudah memberikan penjelasan, tapi dia tetap ngotot dan uh, mau uh, menyalahkan dan mau uh, menunjukkan bahwa penjelasan itu salah dengan mengutip ayat-ayat. Nah, saya masuk. Saya langsung ceritakan saja kisahnya bahwa tahun 40 Bunda Maria menampakkan langsung kepada uh, Rasul Yakobus di Saragosa. Dan waktu itu Bunda Maria masih hidup sama-sama dengan Rasul Yohanes dan Efesus. Tapi dia melakukan di, bilokasi ya. Dia bisa uh, muncul secara fisik nyata di dua tempat yang berbeda. Dan dia menyerahkan patung kayu kepada Rasul Yakobus. Ini patung kayu, kamu buat kapel, taruh, taruh patung kayu di situ dan hormati. Nah, dia lakukan itu, Rasul Yakobus lakukan, ternyata sesudah itu buah-buah penginjilannya berhasil. Sebelum itu dia frustasi. Frustasi dia dia sempat uh, berdua di pinggir kali sungai, nah disitulah penampakan Bunda Maria. Itu terjadi. Nah, kalau ini hanya sekedar uh, pertanyaan untuk mengasihi, maka tentunya kan bisa menerima itu. Itu kan cerita dari Katolik. Tetapi apa-apa yang mereka jawab ya? Dalam hal ini juga selain si Edis eh, si, si Terong, kalau nggak salah ada temannya si Terong, kalau nggak salah itu. Nah, apa yang jawab? Ini tercatat di kitab mana? loh tadi kamu pertanyaan kamu tradisinya siapa yang melakukan itu kan? Bukan tanya tercatat di kitab mana. Nah, TikToknya kan begitu. Tapi tiba-tiba ini tercatat di kitab mana? loh ini berarti sudah tidak benar ini. Ya sudah. Akhirnya saya kan jawab begini singkat aja Kalau kamu udah percaya cerita versi Katolik ini, kamu tanya mereka yang Ortodoks sana, tanya Romo Daniel atau tanya mereka yang di Koptik Mesir sana. Kami dengan uh, Ortodoks Romo Daniel sudah berpisah skisma di tahun 1000 dengan Koptik Mesir sana. Sana kami sudah pisah dari tahun 400an. Nah kamu tanya saja kepada mereka, ada ndak benarnya cerita ini? Kalau benar ya kamu terima. Begitu. Kalau tidak benar ya berarti Katolik yang bohong kan begitu. Tapi karena barang itu terjadi sudah pasti. Uh, gereja apostolik pasti akan mengatakan ya karena mereka meyakini itu juga hal yang sama begitu. Nah tetapi ini kan ditolak. Nah akhirnya saya akan bertanya lantas apa yang terjadi di dalam bait suci? Ya kita ketahui bait suci itu penuh dengan ukiran-ukiran, pintunya saja penuh dengan ukiran-ukiran, pohon korma apa segala macam itu hampir semua isi bait suci luar dan dalam itu penuh dengan ukiran. Dan orang kalau uh, mengikuti kegiatan di dalam itu, apa yang mereka lakukan? Atau paling paling ekstrimnya apa yang dilakukan Imam Agung begitu masuk dalam ruangan baik suci? Dia bahkan sambil rebah tuh di hadapan tabut perjanjian yang hanya isinya yeah. mana tongkat dan sebagainya. Nah, si Edis kan tanya apa hubungannya dengan gambar yang dia tampilkan? Memang saya sengaja ke sana karena apa? Begitu dia tanya begitu berarti kan menunjukkan dia tidak paham. Nah, saya kan langsung bilang itu tipologi, tipologi bahwa Marya adalah Uh, tabut perjanjian baru, nah dia kan bingung di situ. Tetapi sebelumnya sudah kata uh, Alkitab, terus kemudian uh, jangan kamu mengajari saya, padahal tadi katanya kar karpet merah untuk Katolik menjelaskan, tetapi terbalik. Yeah. Nah dari sini kan sudah lihat bahwa tendensinya ataupun modusnya sebenarnya tidak seperti itu, gitu. Modusnya kan hmm. ingin mencari apa apa yang dalam Alkitab, terus kemudian mau uh, menyerang iman Katolik, tetapi Uh, di depannya pertanyaan kasih, gitu. Nah, lebih uh, satria, anda debat, begitu, Aja Katolik kita debat tentang iman kamu, ya silakan, kan begitu. Aja kita diskusi tentang iman kamu Katolik. Pertanyaan jawaban iman kamu Katolik, ya kita perlu kan. Nah, apa yang kita lakukan kemudian sesudah itu? Ya kita uh, menjawab karena tadinya dipotong-potong tidak dikasih kesempatan, ya teman-teman uh, langsung merespon dengan memberikan kesempatan. Nah, kemarin. Dalam bentuk live kita juga mengulang kembali kesempatan informasi yang sama. Ya. Nah, yeah. Tapi okay. uh, ternyata tidak ada tidak ada apa ya. malah dia berlaku playing victim. Nah terus kemudian seolah-olah uh, dilapor oleh katolik. nah, lah, katolik belumnya, belum uh, melaporkan atau yeah. memang tidak ada yeah. niatan yeah. untuk melaporkan. Jadi pada dasarnya so, sebenarnya uh, channel kita ini yang ada di uh, DKC maupun uh, di GER dan sebagainya tim ini kita menjabarkan apa yang diyakini dan diimani Katolik. Ya. Bahwa kemudian dalam perjalanan sejarah yang nanti kita bahas ada menyebutkan pihak-pihak uh, lain, itu adalah hal yang rumrah ya, karena kita berbicara sejarah. Ya, ya, jangka kita panasan. berbicara sejarah. Nah, ya. Kita berbicara sejarah kalau seandainya ada sejarah yang versi kalian ada, ya datang. Kita tidak tertutup. Kita selalu terbuka. Ini versi sejarah kami seperti ini berbicara sejarah di gereja Katolik. Tentunya dalam perjalanan sejarah pasti berinteraksi dengan berbagai macam agama, berbagai macam bangsa atau berbagai macam ideologi, berbagai macam uh, uh, kepentingan, berbagai macam institusi. Pasti ada bersinggungan namanya sejarah. Nah, jika ternyata ya. ada sejarah yang kalian tidak benar, kita ya sampaikan gitu. Tetapi inilah sejarah yang nanti akan kita utarakan. Kita kemarin sudah sampai sejarah sampai dengan abad kelima. Nah, tentunya setelah yeah. abad kelima maka pasti banyak banyak singgungan dengan pihak-pihak uh, lain begitu tetapi itu yang okay. yang kita mau sampaikan adalah sejarah katolik kan begitu nah apa yang dilakukan oleh edis ini kalau kita lihat memang sudah terpolakan nah tadi kan pak samosir masuk nah pak samosir itu kan tanya agama mau apa dia pertama sebutkan protestan gerejanya apa betel Terus uh, ke gereja kerja lain. Nah, kalau kita lihat ke kemarin bagan, ya, bagan, ya, bagan mana. yang sudah, yang sudah kita tampilkan, berbicara Protestan itu kita berbicara itu Lutheran. Sebenarnya kalau berbicara Betel itu kita berbicara nenek moyangnya itu adalah adalah Anglikan. Nah, kalau dia bertanya tentang uh, patung, uh, ikon, kemudian berbicara tentang orang kudus, maka sebelum bertanya kepada Katolik dia tanya dulu sama nenek moyangnya Anglikan dulu, karena Anglikan sampai sekarang. Tetap ada punya patung di dalam gerejanya, tetap punya ikon-ikon, tetap mereka yeah. uh, punya orang kudus, Santo Santa. Gereja yeah. Lutheran malah punya kalender, kalender uh, liturgi memperingati uh, Santo santa tertentu itu dalam Lutheran Jerman. Nah, mestinya dia harus tanya dulu ke sana sebelum dia tanya Katolik, karena itu ini, tetapi dia kan loncat dan kemudian punya uh, tendensi. Nah, kalau seandainya tiba-tiba uh, dari uh, apa yang dia buat ini kemudian ada yang pernah pak hukum, ya itu di luar okay. apa yang bisa kami yeah. ini, gitu. ini jelas okay, kita bro. kan tidak, tidak uh, membuat uh, laporan sampai sejauh <tuh> ini sementara kita yeah. dulu. Bro. Okay. Makasih Bro Ivan penjelasan yang luar biasa. Ini di sini sebentar iklan lewat sebentar. Ini di sini kita tidak membedah akan pengajaran ya. Tapi menindaklanjuti silaturahmi permintaan maaf Edis TV. Sampai sekarang beliaunya belum datang. Bahkan dia membuat framing lagi, e, e, framingnya ditujukan kepada siapa? Saya tidak tahu. Yang penting Katolik tim ini tidak mengajukan laporan kepolisian. Tidak ada. Oke, saya berikan untuk saudaraku Manurung. Berkah dalam. Selamat sore di tim kita. Berkah dalam. Halo. Halo, berkala kedengaran Pak? Kedengaran Pak? pak. dalam Pak? Kedengaran? Horas Pak. Ya, Horas. Uh, makasih udah dikasih kesempatan. Pertama-tama yeah. sih harapan saya sih mudah-mudahan si Edis TV mau mengklarifikasi tentang video tersebut. Uh, itu tuh ya, harapan saya sih biar lebih yeah. uh, gimana jelas semuanya gitu ya. Untuk yang kedua tadi bapak tadi bilang untuk tidak melaporkan itu saya sangat setuju tuh pak. Janganlah dikit-dikit melaporkan, dikit-dikit yeah. melaporkan. Entar jadi kayak kesannya jadi cengeng lagi kan? Iya nggak pak? Iya betul. Itu betul, menurut betul. saya sih. Eh pada umumnya, pada umumnya sih menurut saya sih, menurut saya pada umumnya Kristen atau Protestan atau Katolik itu emang nggak nggak jauh-jauh dari kritik sih. Apa yang semua pengajaran Kristus itu nggak jauh dari kritik. Tapi sih harapan saya, mudah-mudahan aja kritik ini kita jadikan sebagai apa ya? Uh, kritik anggap kita aja anggap kritik membangun lah. Dalam hal ini, uh, setelah saya ini, saya sih belum sempat nonton videonya ya atau tahu udah dihapus gitu ya kalau saya sih nganggapnya gini uh, saya ambil positifnya Pak saya setelah saya ada kejadian ini saya harinya ketemu channel ini saya jadi belajar tentang Katolik saya sih Katolik Pak tapi bisa dibilang awam saya Pak ya uh, hari saya uh, belajar lagi hari saya ketemu ke channel ini satu lagi channel Pak uh, Romo Kit Kat apa apa itu kalau nggak salah itu saya ini saya oh begitu saya ini kit, saya mengerti ah Kat Kit ah, sorry, sorry 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 iya Kat Kit akhirnya saya mampir ke Sono itu uh, saya nemunya itu di live chatnya Edis juga kalau uh, nggak tahu siapa uh, Edis kalau kamu mau uh, tentang tahu tentang Patung bla, bla 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 mampir ke channel ini, ah saya lihat itu, saya mampirlah, oh akhirnya saya ngerti juga, akhirnya saya gitu pak, saya akhirnya uh, kejadian ini saya ambil positifnya aja pak, akhirnya saya yang Katolik awam, akhirnya belajar, gitu aja sih pak yang bisa saya sampaikan. Nah, Harapan ya. saya sih uh, kita jangan melaporkan baik yang Protestan yang tadi siang video bapak itu yang Uh, yang tadi siang bapak upload itu saya tonton itu yang saudara kita yang dari harga HGBP kan ya katanya mau melaporkan yeah. kalau nggak ada uh, uh, dalam uh, kalau nggak ada klarifikasinya saya akan melakukan itu saya nggak nggak setuju itu pak itu saudara kita yang dari HGBP yang tadi siang itu ya pak ya bapak tahu ya pak ya itu saya nggak yeah. setuju itu kalau lapor laporan itulah nggak bagus itu lapor laporan biarin aja kritik kita anggap sebagai cambukan untuk kita lebih bagus itu aja pak selamat malam lah. Untuk teman-teman lanjut selamat lagi lah. Malam. Ya. malam. Terima kasih Om Anuro. Terima kasih. Oke, okay, selamat malam Pak. Ya, okay, Pak. Saya Pak Yawung. Gantian Om Oke, okay, ya. Oke, okay, oke. Okay, Berkah dalam. Selamat sore ya. Berkah dalam Pak. Iya, terima kasih. Itu rekan-rekan dari saudara kita juga. Puji Tuhan dia sudah menemukan channel Katolik. Saya berikan lagi untuk Om Roy. Berkah dalam Om Roy. Selamat malam Om Roy. silakan Om Roy. Selamat om Roy. Selamat malam. Salam Om. Siap. Ya, Silakan Om. Uh, syukur bahwa apa? Iya saya menyampaikan bahwa ya mengenai uh, lapor ke polisi. Syukur bahwa tim tidak tidak ada niat untuk lapor ke polisi. Artinya tidak digiring ke sana untuk melapor ke polisi. Saya memang menganggap bahwa tim atau orang Katolik tidak usah tidak melapor ke situ. Ke ya, polisi lah. sedikit lapor terlapor. Uh, kita orang Katolik bukan mental tempe sedikit-sedikit mau lapor Argumentas, argumen harus dibahas dari argumen bukan lapor-lapor dan saya pikir tadi saya dengar saya mau bilang bahwa itu tidak lapor ya kalau memang Om Bob mau lapor tapi jangan atas nama Katolik tapi jangan atas nama siapa-siapa kalau atas nama dirinya silakan saja tapi kalau atas nama Katolik atau atas nama orang Katolik naik naik tidak tidak karena kita orang Katolik bukan mental tempe. Jadi diri kita adalah batu karang. Kita batu karang. Kita tidak tergoyahkan. Jadi untuk melapor melapor, saya harap jangan. Itu yang pertama. Yang yang kedua, uh, sebenarnya si saya ini semua datang klarifikasi, klarifikasi apa? Saya pikir sudah jelas apa yang disampaikan yang halal seperti begitu itu biasa udah banyak saya temukan malah lebih parah lagi ya orang-orang seperti di itu pernah sudah sudah banyak saya hadapi saya pernah masuk dalam beberapa itu lebih parah lagi hmm. kalau dikatakan katolik sesat. memang mereka mengatakan memang katolik sesat makanya mereka mengasih mengatakan mengasih katolik saya dianggap katolik sesat kita itu memang kenyataannya itu memang kenyataannya memang dari dulu mereka menganggap begitu itu sudah memang jadi untuk orang datang verifikasi saya pikir tidak guna untuk mereka klarifikasi sudah jelas jika mereka kita sudah jelas bahwa kita berbeda dari mereka tidak akan pernah begitu tidak akan pernah sama kita tidak akan pernah sama dengan mereka tidak akan pernah sama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menguatkan awam pokok. Halo Om, Om, waduh full, Om Roy, Om Roy, Om Roy, halo rekan-rekan, suara saya dengar waduh terpental nih Om Ray terbental. Okay, oke, okay. oke, oke. Sabar dulu rekan-rekan tim. Sabar dulu rekan-rekan tim. Sabar dulu. Saya dulu, Om Dewa. Selamat sore, Om. Salam, Pak Damai Kasih. Salam, Om. Salam, Ya. Ya. Salam, Salam, Damai <tuh> Kristus. Bersama kita semua. Untuk Amin. Bersama kita sekalian. Ya. Ya mohon maaf dan mohon izin tadi Pak Dami kasih saya sempat menghubungi Pak Piong selepas dari yeah. channel ini yeah. Jangan minta maaf juga Jangan Pak Dami saya Pak Piong maksud Pak Dami ingin mengkualifikasi agar Pak Piong tidak terluka atas ucapan beliau tadi itu tadi sudah sudah saya upayakan beliau untuk kesini untuk mengkualifikasi jangan jangan sampai tersepat apa seperti tersengat lah gitu dan mudah-mudahan juga ada timnya aturkannya Pak Edis juga bisa klarifikasi ya pada malam hari ini ya. inilah uh, channel ya. kita untuk damai kasih ya secara kasih kita mempertanggungjawabkan gitu ya. uh, pemberitaan karena Mas Edis juga tahu dia pengikut Kristus kan juga dia harus gentle tidak ada apa-apanya kan cuma mengklarifikasi apa caranya sih kalau kita minta apa, -apa kan kira, kira gitu Pak damai kasih dan rekan-rekan, yeah. mungkin kita terluka, tapi kan tidak sampai matahari tenggelam tadi sudah selesai, kita maafkan kan itu. Sudah gelap ini sudah selesai maafnya. Saya tadi coba mm -hmm. berusaha, tapi mungkin Pak Piong atau gimana nggak belum sampai ke sini. Saya harap pada kasih dan rekan-rekan besar kasihlah, karena kukup utama itu dua kukupnya itu kasihlah allahmu dan kasihlah sesamamu terima kasih Pak terima Kasih semoga ya. Matur sun, Pak ya. Oke, terima kasih sun, saya langsung Pak di Iba. ya yeah, yeah, yeah. ya, iya, iya. ya. langsung keluar ya Pak Dewa nah, gantian teman-teman soalnya Matur sun, Pak Dewa ya Matur sun. Uh, saya berikan sebentar ini Bentar, bentar. oke oke sebentar sebentar rekan rekan waduh ini banyak tamu nih siap sebentar Sambalasi yang di private chat Oke, saya naikkan satu lagi tamu-tamu ini. Siap. Om Mikael tadi terpental, Om Roy juga terpental. Mohon maaf, Om Roy. Oke, silakan. Ya, saya berikan waktu untuk Om Mikael, Om. Silakan, Om. Ya. Om Mikael. Terima kasih. Ya. ya, Om. Uh, suara kedengaran pada Mi. Kedengaran, Om. Silakan, Om. Uh, ya, Om. Ya, terima kasih waktunya ya. Nah. Ya kemarin saya ikuti juga ya, uh, Edis ini. Jadi pertama dia itu kalau bisa dibilang uh, istilahnya itu Stroman fallacy ya. Jadi dia menggambarkan orang Katolik yang orang Katolik nggak ada yang berpikir seperti itu, ya yeah, kan? Iya. Yeah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dia bandingkan membaca Alkitab antara dia dengan anak kecil kenapa nggak sekalian dengan bayi yang kan? ya nggak pernah baca Alkitab jadi itu sebenarnya cara berpikir yang salah ya nah perlu teman-teman yang non katolik harus tahu bahwa gereja katolik itu percaya pada tradisi ya nah tradisi ini itu lebih luas daripada Alkitab. Alkitab itu lahir dari tradisi. Dan tradisi yang dipercayai umat Katolik itu tidak berhenti sampai para rasul. Tapi sampai hari ini. Nah, contoh. Edis suka bawa-bawa itu mujizat yang dialami gitu loh. Saya kemarin kalau nggak salah saya dengar ya. Jadi dia cerita dia pernah sakit. Lalu sembuh, lalu dia berjanji eh, mau belajar Alkitab, ya kan? Nah, kalau mau bandingkan seperti itu, ya, Edis ya. Jadi, gereja Katolik itu punya mujizat banyak banget, dan itu semua diselidiki, artinya eh, bisa dipercaya atau tidak, itu penyelidikannya lama, nah dari pengalaman para kudus hidup yang sudah diselidiki dan bisa dipercaya itu tradisi berjalan terus sampai hari ini. Nah bagaimana pengalaman para kudus ini dengan Bunda Maria? Nah coba deh ya teman-teman yang protestan. Kalau baca kehidupan para kudus itu ada ribuan orang. Sumur hidup dibaca juga tulisan mereka. Itu nggak selesai. ya. Dan mujizat-mujizat yang terjadi itu bukan seperti yang Edis alami, ya. Contoh yang diceritakan di lokasi Bunda Maria, ya. Nah itu ada fakta bahwa ada tiang yang tinggal dan patung. Nah semua mujizat itu meninggalkan eh, sejarah yang nampak oleh mata dan bisa diselidiki, termasuk stigmata ya kehidupan para kudus ini dengan Bunda Maria itu juga tradisi yang kaya banget dari gereja katolik. Nah, teman-teman protestan boleh belajar ya sehingga bisa mengerti apa itu tradisi. Nah, gitu Pak Dami. Ya, makasih Om Mikael. Terima kasih untuk penyampaiannya. Uh, saya luker ya Om. Ada tamu lagi Om. Terima kasih Om. Oke. Okay. Uh, Om Roy, tadi sempat terputus Om Roy. Silakan Om Roy. Silakan Om Roy. Om Roy. Om Roy. Halo. Halo. Om Roy. Oke, saya berikan dulu ke Om Adres. Silakan Om. Ya Om, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya. Nah, ini Ambulus. saya menyayangi. Ambros, ya siap. Ini saya menyayangi sekali Pak di sini Pak. Ini sudah hampir sejam live tapi belum datang juga Pak. Itu, nah, ya, saya rasa ya, ya. Pak di sini terlalu beku Pak. Dia betul -betul. karena mungkin dia nggak rasa salah atau gimana gitu. Cuman kan kalau memang dia ada rasa kasih gitu ya, kasih. Sebenarnya kita kasihnya dari Tuhan, bukan dari dia sebenarnya. Karena pikirannya itu kasih tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya itu Pak. Kalau seperti perempuannya hari ini. Saya mau kan sebenarnya dia datang Pak ke sini klarifikasi. Ya bukan berdebat lah Pak ya kan. Cuma datang yeah, klarifikasi. Yeah. Mau baik sini. Kita orang Katolik juga enggak ada kok maksudnya dia datang ke sini nanti memframing memotong kasih dia kesempatan. Uh, Pak di lah Anda itu jangan terlalu angkuh Jangan terlalu jangan sok kalau Begini Pak, ya, maaf kalau saya dengar dari setiap dia live itu selalu dikatakannya itu hati atau gimana. Tapi kalau saya lihat dari apa yang dihadapin sekarang ini orangnya tidak sesuai dengan apa yang dia bicarakan atau hatinya bisa jadi munafik Pak di sini. Ramu munafik hati-hati aja hmm, Pak. Buat umat yeah. Kristen ya, buat umat Kristen saya mohon hati-hati sama Pak di sini. Jangan terlalu kita mengagum-agumin. Oh ini dia, ini bisa ngerti kayak gini. Hati-hati. Nyatanya sekarang sama kita saudaranya aja Tidak mau diangklarifikasi Gitu aja yang Bapak Kalau dikasih ini, kasih ini kan boleh live streaming ini Datang hadirkan dia, mendengar gitu pastikan dia kesempatan Nanti baru cerahin bagaimana kisah katolik Begitu aja sih sebenarnya kan? Kita tidak mau yeah. dia nanti Kita mau dengar aja Oh ini besar tipe di sini seperti ini Orangnya Gitu <tuh> Karena begini, Pak. Besok dia live atau bagaimana, dia mau diskusi sama siapa, orang nggak percaya, Pak. Orang nggak percaya. Hmm. Malah orang benci. Kalau Pak Edis memang niat baik, biar dia apologet Kristen dia di mata orang nanti, pengikutnya dia baik, tolonglah datang ke sini, Pak Edis. Tolonglah rendah hati sedikit. Jangan terlalu sok pintar atau sudah berkali-kali. Aku gini, Pak ya. Saya lihat kemarin itu, pas live itu, dia selalu begitu masuk sumber katolik dia selalu bilang kalian tak bisa ngajar saya saya sudah tujuh kali bolak balik baca kitab wah angkuh sekali pak saya nangis itu pas nonton itu hmm. orang ini angkuh sekali saya pikir dari dulu masih di situ orangnya baik dari suaranya lembut orangnya rendah hati tapi begitu kemarin aku nonton ini oh aslinya ini orang ini ini bahaya nih manusia nih manusia munafik bahaya nih manusia pemecah belah ini kayak di sini itu aja sih, Pak. Buat Edi saya datang terima lah, terima kasih Pak. Om Ambros. Ya, terima kasih Om Ambros, Tuhan berkati. Oke, ini saatnya waduh ada Om Roy Dom dan bisa ya habis ini kita berbicara bersama-sama tim. Oke, Om Om Roy silakan Om Roy. Om Roy, berkat dalam Om Roy. Om Roy. Aduh, masih terganggu nih sinyalnya video Om Roy? Om Roy. Aduh, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Om Roy ini jaringannya oke. Okay. Saya berikan dulu kepada... Oh, silakan Om Roy, silakan. Malam, halo. Ya, om Roy, silakan, om, Roy. Silakan, om Roy, silakan Om Roy. Ya, 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 ya. ya halo, halo. Ya, silakan. Om, halo. Ya, silakan. Silakan, Om. Halo. Halo. Halo, silakan, Om. Ya, Om, silakan, Om. Silakan. Halo. Ya, Pak Roy, silakan. Iya, 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 aduh, baik. Terbentar jadi ada apa yang mau sampaikan lagi, bisa Sampai beriman. Ya. Lanjut, Pak Roy. Uh, jadi apa namanya memang yang maksud apa memang yang pertama halo, iya. ya, oke baik ya. Jadi yang pertama tadi, yang pertama tadi bahwa yang tentang tentang lapor melapor tadi jelas kita menunjukkan sikap kita bahwa kita adalah batu karang. Dari kita tidak. Aduh, jaringannya lagi. Aduh, jaringannya Om Roy. Oke, silakan Pak, Lu Pak Om Lucifer. Sekarang saatnya tim habis ini Om Gea. Silakan Om Lucifer, monggo Om. Om Lucifer. Om Lucifer. Halo. Om Gia, bisa Om? Om Gia, silakan Om. Aduh, kok suaranya nggak denger ya? Om RT dengar nggak suara siapa? RT ini ada sesuatu nggak, beres nih. Lanjut kelingaran, kok bro. Ayah saya panggil, Om Lucifer, sama Om Gia, kok nggak ngerespon? Terpental tadi, Om Gia, Om Gia, Om Gia. Itu umroh, ya. Ada, ada itu om, om Roy silakan om Roy. Ada apa ya, nih? Ya, umroh, silakan om Roy. Halo, iya, 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 halo, iya, 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 Oke, aduh. Ini sudah, putus-putus jadi -putus ini, ya, Yang ini, 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 yang ini, 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 Apa ini, 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 pada, pada tidak akan melaporkan karena ini menyangkut harga diri kita sebagai orang Katolik harga diri kita sebagai orang Katolik bahwa kita bukan orang mental 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 tempe mental reme kita mental pajak kita batu karang apapun yang terjadi kita tetap tegar yang pertama kita tunjukkan dekat diri kita bahwa kita orang Katolik itu yang pertama kita tidak tidak main lapor sama sini, begitu argumentas argumen argumen dibalas dengan argumen yang saya mau katakan yang pertama. Yang kedua, bahwa yang mau dikatakan bahwa edisi TV mau datang untuk mengklarifikasi. Saya bertanya klarifikasi apanya yang mau datang klarifikasi. Saya pikir sudah terlalu jelas jika mereka terhadap orang itu seperti apa. Sudah terlalu jelas itu. Sudah terlalu jelas. Memang ajaran kita, ajaran Katolik dengan ajaran mereka yang datang pada abad pertengahan tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama. Apapun juga yang terjadi, kita harus akui bahwa kita berbeda dengan mereka. Bahwa mereka di belakang-belakang menyerupai kita sebagai yang sesat. Iya. Mungkin di sini baru, tapi mungkin di tempat lain itu uh, bahal yang biasa. Orang katolik selalu dianggap sebagai yang orang sesat. Sudah sesat. Sudah salah jalan. Menyembah patung dan sebagainya. Saya pernah masuk dalam satu huruf di FB. Itu lebih parah. Dan saya pikir itu yang, yang model-model begitu itu dari sektor-sektor yang terjelas yang mulai-mulai pengen terhadap berjaga dulu kan terlalu berlebihan itu juga berakhir besar itu Saya pernah berdebat dengan mereka. Tapi pendekatan saya, saya, tidak, saya tidak mengalami pendekatan saya berdebat dengan mereka. Saya tidak pakai, saya tidak pakai ayat Alkitab saya tidak pakai. Kenapa? Karena saya menganggap bahwa kita suci itu juga kafir. Faktanya, karena kita suci itu mungkin kafir, maka ada banyak aliran dengan berbedaan yang bermacam-macam. Itu berbeda dengan kita, karena kita masih punya tradisi, magisterium, itu yang tetap, kita menjadi, kita tetap, apa namanya, masih tetap selaras dengan apa, dengan tradisi. Penafsiran tetap dengan magisterium, tetap Iya, yeah. Om tetap, Roy, kita, Om ya, Roy. Suci. Ya. ya. Suaranya ya. agak dideketi Om. Amin? Ternyata teman-teman yang di live chat kurang dengar suaranya Om Roy. Coba, Om, agak dideketin mic-nya, Om, atau oh. handphonenya Om. silakan Om. Oke, okay, oke, okay, baik. Yeah. Iya. Okay, baik. Iya. Oke, baik. Iya jadi apa namanya apa namanya kita harus menerima bagaimana ternyata memang begitulah mereka itu begitulah mereka memang mereka berbeda mungkin di depan depan baik tapi di memang 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 mereka demikian mereka memang menganggap kita itu sesat karena menerima patung dan sebagainya yang model-model mereka itu sudah saya sudah pernah berdebat dengan mereka pendekatan saya pendekatan saya bukan pendekatan baik yang model-model begitu saya tuh pendekatannya lain. Nah, langsung saya percaya personal karena saya anggap itu apa yang kita jelaskan juga, tidak akan, kita jelaskan dengan berbagai macam cara juga tidak akan masuk di mereka karena penderitaan mereka memang sudah begitu mereka memang jauh sudah dulu seperti itu sudah dengan penderitaan mereka yang seperti itu ya seperti itu jadi apa namanya halo halo ya halo? ya ya mendengarkan om mendengarkan nah, ya ah, ah, ah. Yeah. Ah. jadi eh, saya pikir memang kita tidak akan 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 pernah apa namanya ini. Tapi yang jelas yang kita lakukan adalah menegaskan iman iman kita katolik kita bahwa oh, ini kita katolik. Apapun yang kalian butuhkan apapun yang serang, ini kita katolik. Yang kita lakukan adalah melindungi melindungi ya melindungi awam katolik dari dari apa namanya dari serangan-serangan dari luar sana yang terhadap iman katolik yang bisa menggoyahkan iman katolik. Awam, ya. ya, awam awam itu makanya saya kemarin mengatakan bahwa apa namanya misal karena para imam itu kurang memberikan ya, ini tapi dengan adanya YouTube pada awal 40 itu ya, itu sudah men, apa namanya sudah membantu um, apa namanya memberikan pemahaman tentang agama Katolik yang sebenarnya karena banyak seperti bapak yang tadi malam untuk itu bilang dia dia kurang tapi ketika dia menemukan channel-channel itu -channel, akhirnya dia menjadi tahu ya saya pikir hal seperti itu banyak terjadi pada orang Katolik nah, yang lain. Ya, itu. Jadi yang saya mau katakan memang kita itu beda dengan mereka. Kita beda beda, beda dengan mereka bahwa di luar sana saya pernah berhadapan dengan mereka dan saya tahu saya tahu persis apa namanya cara pikir mereka itu seperti apa. Orang-orang nah, seperti itu yang seperti saya di situ di grup banyak itu saya sudah ketemu horor itu gaya-gayanya seperti ini. Jadi kalau dia mau datang mau klarifikasi siapa sudah jelas tuh pendirian mereka sudah jelas kok, sudah jelas itu sudah jelas dia punya itu sudah jelas di video sudah jelas mau datang klarifikasi berita siapa nah, ada dia mau cari berita sehingga mereka memang pendirian mereka pemahaman mereka tentu itu memang jelas seperti itu. Ara enggak, ya, bertanya apakah tuh eh, tentang penyembahan patung apakah Tuhan itu tidak mau apakah Tuhan itu tidak mau tahu bahwa orang-orang tahu isi hati orang, hati, orang hati, ketika dia berhadapan dengan patung dia dan berdoa pada siapa hati dan pikirannya berada pada siapa berarti mereka orang-orang seperti -orang demikian lebih mau tahu daripada Tuhan mereka lebih tahu daripada Tuhan Tuhan mah tahu dia tahu. Kalau begitu untuk apa kita ingin, ingin Tuhan yang apa? Untuk apa mereka mengambil Tuhan yang mah tahu? Kalau mereka berpikir Tuhan mah tahu, ya, pasti Tuhan tahu apa yang di apa yang dipikirkan, apa yang setiap-tiap orang gabung di tidak pada itu di, apa yang dia lakukan? Hanya Tuhan yang tahu. Kau hati dan pikirannya tu mengarah ke belakang itu. Jadi yang macam-macam serangan-serangan -macam baru itu sudah banyak tuh saya, pola itu sama, pola yang sama Seperti yang siya itu pola yang sama dan menghadapi suara itu memang itu itu memang caranya Om Roy, nah, macam-macam tuh ya ya. Suaranya Deman dideketin kenapa. Om, kasihan teman-teman yang di live chat mendengarnya sampai telinganya didampelin agak <g genommen. tutuk> deketin Om, deketin Om, kasihan teman-teman oh, oh, okay. Om. Iya, iya, jadi. Jelas, Kak, jelas, Om, Kak, jelas, jelas, Om, iya, jelas, mantap, yang Om. iya, iya, jadi yang model macam Edis itu, ya, itu sudah banyak orang, titik, titik, macam Edis. Saya pikir om dia, Om Om dia tahu. ah, dari Om, dia waktu saya lihat, ada pernah masuk di sesuatu, berukir, Om, dia, sesuatu, itu, saya, bisa bisa masuk, dan ternyata memang mengerikan. karena itu tanya Om, dia, Om, dia bisa, om, itu, betul-betul itu, Nah, coba ya. Om Roy. Cerah. Om Roy. Ya. Cabut ya. Om Roy. Lepas inset ya. Om. Enggak usah pakai inset Om. Coba jangan pakai pakai Enggak usah pakai inset Halo? Lepas insetnya Om. Ya. Halo. Halo. Halo, bisa. Oke. Okay. Ah, enggak usah pakai inset ya ini. ya ini aja enggak oh, ya. usah bisa, pakai inset Bisa kok. Oke, okay, lanjut. Ya. ya, lanjut. Jadi, jadi yang model-model itu itu memang itu bukan baru satu gear apa namanya yang ekstrim yang penyerang serangan 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 mereka dan tahu bagaimana ini itu tentang patung tentang bunda maria dan tentang itu tapi kalau kita sudah 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 korek dan sejarah tetap orang tetap tidak mau apa nih kita tunjukkan fakta-fakta ini mereka tetap bergerak yang serangan mereka tetap itu yang tahu tentang patung dan itu 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 serangan yang berulang itu yang, yang apa namanya hal yang sama yang selalu mereka dengungkan yang itu 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 saja tapi kalau kita orang enggak tuh sudah tunjukkan fakta-fakta sejarah, fakta-fakta ini semua. Mereka tidak banyak ini. Mereka tidak banyak itu. Mereka lain tidak banyak itu. Serangan mereka tetap sama, itu serangan Oke. Okay. Ya. Oke, okay, Om, sudah paham, Om. Tapi ini suaranya Om Roy hancur lagi nih. hilang lagi nih. Oke, okay, nanti masuk lagi Om Roy. Jenengan Om Roy ini ada di Indonesia Timur, rekan-rekan. Oke, saya naikkan dulu Om Roy, terganggu sinyal. Eh, uh, aduh, terganggu sinyal, Halo. Om Roy. Saya berikan dulu untuk teman-teman tim ya, rekan-rekan di live chat. Kan sudah kangen dengan suara-suara tim ya. Oke, Om Lucifer, silakan Om Lucifer habis ini Om Gea, jangan meninggalkan tempat, silakan Hari Om Lucifer. Pak Damai, tadi terputus nah, ya. Udah sampai di mana tadi ya? Saya kok oh, tiba-tiba menghilang itu. Iya, karena jenengan kena kucing kurap. Sudah dimulai dari awal lagi. Silakan Om. <laughs> sinyal, <laughs> sinyal kucing kurap. Nah, sinyal itu. kucing kurap. Silakan Om. Oke, okay, jadi gini. Nah sebelum oke, okay, jadi gini. Jadi saya harus mulai lagi dari awal. Jadi uh, uh, pertama-tama memang kita uh, memiliki cara pandang yang berbeda ya untuk teman-teman yang Katolik dan Protestan dengan kata ibadah ya kan bahwa teman Katolik itu menyadari bahwa mengikuti pemahaman alkitabiah kami mengenal namanya latria, hiperdulia dan dulia. Latria itu kepemujaan atau penyembahan kepada Tuhan Tritunggal Mahakudus ya. Ini yang paling nyata, yang paling real itu dilakukan pada saat misa. Kemudian ada dulia yaitu penghormatan kepada orang-orang kudus. Nah, kami bisa melakukan devosi di sini. Kemudian ada lagi. Nah, Bunda Maria menempati posisi yang khusus. Makanya dia punya tempat namanya hiperdulia. Begitu tingginya penghormatan orang-orang Katolik terhadap Bunda Maria sehingga kami sangat menghormati Bunda Maria tetapi penghormatan kami kepada Bunda Maria tidak melebihi penghormatan Yesus kepada ibunya. Nah, itu kira-kira posisi orang-orang Katolik, ya. Nah, sehingga eh, apa? Eh, itu kira-kira bisa dijawab. Kemudian masalah lain adalah eh, ketika ada satu salah satu teman yang apa di channel Pak Edi itu mengatakan peran Bunda Maria sudah selesai. Nah, di situ kita berbeda lagi. Jangankan Bunda Maria, orang-orang beriman yang hidup dalam Musiper. keadaan rahmat, ya. Orang-orang beriman yang hidup dalam keadaan rahmat yang bersih dan suci hatinya, begitu meninggal diadili dan dia masuk surga. Orang-orang itu bisa kita mintakan untuk saling mendoa untuk mendoakan kita yang masih berziarah di dunia ini. Apa Ya. Om saya potong, Om. Jangan pengajaran Mereka. dulu om Ini jangan lari ke pengajaran dulu Karena judul kita kan silaturahmi Permintaan maaf edis tv Itu aja om kita ulik om Jangan memberikan oh, pengajaran okay. dulu Nah kita kefokus ke fokus ke thumbnail Karena kalau Pengajaran nanti lama Karena ada okay. session tersendiri ini Sore hari ini Berjudul silaturahminya Permintaan maaf edis tv Sampai sekarang belum datang Itu aja om kontekstualnya Jadi rekan-rekan nanti nggak 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 kegiring pengajaran terus sekarang kita oke, judulnya oke. nih silakan Om mulu silakan lanjut oke oke jadi uh, jadi begini saya saya coba menanggapi apa yang dikatakan pak edis ini ya uh, saya melihat ya. kalau saya melihat dia tapi kan saya tidak mengetahui disposisi hatinya pada saat itu ya jadi uh, posisi saya saya melihat pak edis ini punya niat baik jadi dia ingin menguji teman-teman Katolik, apakah kamu ini melakukan penyembahan yang benar apa enggak, ya kan? Sehingga diulang-ulang lagi. Ya. Saya melihat ini dari sisi positifnya. Ya. Tetapi saya tidak tahu disposisi hatinya Pak Edis, ya. Saya tidak tahu posisi disposisi hatinya Pak Edis pada saat dia bertanya, dia bertanya beberapa kali kan? Pak Damai, bahkan seorang Ibnu Kalam yang eh, muslim itu dia masih bisa menjelaskan itu, gitu kan? Ya. Tetapi Pak Edi selalu bertanya. Tapi saya lebih melihat ini Pak Edi ini sebagai orang yang mau menguji Gitu ya. Apakah dari semua orang Katolik yang masuk ini menjawabnya benar apa enggak? Nah selebihnya adalah saya melihat ini adalah gaya ininya Pak Edis. Jadi saya pikir kita kan nggak bisa tahu apa disposisi hatinya. Makanya sebetulnya kita mengharapkan dia sampaikan kepada orang yang mendengar, gitu kan? mudah-mudahan Pak Edis ini bisa bisa mendengar dan bisa menyampaikan. Nah, untuk teman untuk rekan-rekan semua baik yang Katolik awam, saya akan baca aja satu ayat ini ya. Ada hubungannya dengan ini. 2 Timotius 4:34 ya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka baginya dongeng. Nah, saya tutup itu dengan itu, uh, Om Damai. Terima kasih. Mantap, Om Lucifer! Om Teduh, namanya rekan-rekan tak ganti. Om Teduh ini, ya Lucifer, itu sangat luar biasa. Uh, sesembahan saya, karena ada beberapa orang menyampaikan kok suaranya Om. Om Lucifer itu teduh ya Kalau suaranya Bro Ivan bijaksana Kalau suaranya Pak RT itu Romantis-romantis uh, Renyah Kalau suaranya Om Gia itu galak Kalau suaranya Om Damai itu Ya kadang galak, kadang renyah Gado-gado kalau saya Sekarang saya serahkan untuk Om Gia Silahkan Om Gia Jangan pengajaran dulu Om Kita fokus ya. ke sini, Om, silahkan Om Halo Pak Damai Siap Oke, okay. ya suara saya Hello Kitty pada Mai. Ya, oke. Okay. Om, tapi gini om, om dia. Ya. Ternyata om, okay. puji Tuhan om. Kita terpantau sampai Vatikan Roma om itu ada live chat dari Mutiara Kasih. Suara om oh. Damai Kasih channel dan tim sampai ke Roma. Salam dari oh. Roma Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria doakan kita semua. Terima kasih ya. saudaraku Mutiara Kasih Tuhan berkati berkat dalam. Silakan om. Okay. Ya, kemungkinan beliau ini kalau bukan pastor mungkin suster ya atau mungkin ya. Uh, yang sedang studi ya istilahnya begitu. Mm -hmm. Baik. Ya. Kalau saya melihat apa yang uh, selalu kita bicarakan ini dan di siang tadi seperti yang mungkin Bapak-bapak uh, di live chat ini juga menyaksikan, Bapak Ibu lah istilahnya ya semuanya ya. Menyaksikan juga, saya uh, live kan di BGS official tadi siang tentang pembahasan uh, menjawab apa yang dituduhkan dalam video itu. Tetapi uh, kita lihat ya, uh, seharusnya kalau beliau itu merasa bersalah, dia harusnya datang ke sini, datang ke sini untuk memberikan klarifikasi. Mengapa demikian? Uh, menurut saya begini, uh, sudah nyata-nyata bahwa dia menghapus video itu, ada indikasi di situ. Ada indikasi mm -hmm. bahwa dia merasa bersalah, walaupun dia tidak ngomong sama orang, orang lain tahu. Oh, ken kenapa dihapus videonya? Ada kemungkinan dua alasan. Kalau bukan dirinya sendiri menegur dirinya sendiri, mm -hmm. atau yang kedua ada orang lain yang memberitahu, tolong jangan diupload video itu. Bisa jadi seperti itu. Nah, tapi yang saya lihat uh, justru setelah menyadari dia salah Masih ada Keangkuhan lah ya Masih ada keangkuhan, kesombongan Apalagi selalu Berkata-kata bahwa Dia ini sudah membaca kitab suci tujuh kali sampai selesai Saya melihat banyak orang Yang membaca bahkan mungkin sampai 100 kali Tidak ada yang Bicara di forum terbuka seperti ini Saya itu pernah loh baca sampai 100 kali Kayaknya kok kelihatannya cari pengakuan begitu kira-kira lah ya. Cari pengakuan, cari panggung. Abang sudah baca Alkitab sampai selesai belum? Abang sudah baca Alkitab sampai selesai belum? Aku mengasihi kamu loh Abang. Aku mengasihi kamu Bang. Saya ketika menonton diskusi di channelnya pada Mai. Ketika pada Mai masuk itu saya... Wow, pasti pertanyaan sama nih, karena saya saksikan dari awal, kan? Ini orang masuk yang ditanya itu. <laughs> nah, makanya, saya bilang ya, sekarang kan banyak hashtag. Sekarang, nah, seperti di live chat ini, ada hashtag sekarang kan? Udah banyak. Nah, jadi eh, artinya, kalau saudaraku ini, misalnya eh, beliau, ini sudah sadar bahwa itu salah atau paling tidak lah ya, eh, menghubungi. Uh, bolehlah mungkin dia malu uh, masuk ke dalam uh, apa namanya forum terhormat kita ini ya. Uh, mungkin bisa dihubungi salah satu misalnya Pak Damai, Pak RT, Pak Lucifer atau siapalah. Gitu ya. Jadi uh, dengan demikian kita kan tahu oh berarti orangnya Uh, bukan hanya merasa dia uh, salah dan dia, dia hapus videonya Tetapi juga uh, dari hati-hati terdalam itu Tidak ada rencana atau tujuan untuk uh, membuat kegaduan semacam itu uh, Bagi saya pada Mai, gini ya. uh, Saya setuju hmm. dengan apa yang disampaikan oleh Pak Samosir tadi Jujur ini, uh, kita uh, kurang tahu yang lain ya Kalau saya, saya sama dengan Pak, yang disampaikan Pak Samosir begini Pak Samosir bilang, orang Katolik itu fanatik banget saya bilang iya. Saya, tapi fanatik kita itu bukan bukan menyerang orang lain, tapi fanatiknya di dalam. Jadi kita kita itu kalau menyerang iman kita ya fanatiknya keluar. Ya. Sebentar, 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 sebentar. Orang okay. Katolik fanatik ya, Bang. Abang sudah baca Alkitab sampai selesai belum? Aku tuh kasihan <tuh> sama kamu, Bang. Aku mengasihimu loh, Bang. Abang sudah baca Alkitab sampai selesai belum, Bang? Bang Abang. Ah, Abang sudah selesai belum, Bang? Uh, <laughs> Silakan, lanjut. Aduh. Iya. Ah. Aduh. Uh, maka dari itu, saya saya bilang kalau kita bersatu, ya, kita itu kan seperti air yang tenang. Tenang-tenang mendayung, ya. Kalau kalau semua kita bersatu untuk menggalakkan katekese di YouTube ini, waduh. Saya ngerinya patah semua itu teologi-teologi yang mereka sampaikan itu yang saya, saya kasihan <silence> saja, iya jujur saja beberapa romo akhir-akhir ini pada mike tadi pak samosir eh, pak siapa tadi ya yang berkata ketemu katkit eh, romo eh, bayu oh pak mikael pak mikael pak mikael. Eh, eh, ya. pak manurung 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 oh iya pak, pak, pak manurung ya, manurung. ya. Nah, terus kalau eh, <tuh> pak manurung juga mau cari ada romo yang ganteng dan muda namanya itu Bayu Ruseno itu nama channelnya Bayu Ruseno itu bagus juga penjabarannya dan Romo yang tidak lulus menjadi Romo, Romo DGS Romo ya. yang tidak lulus jadi Romo DGS official karena Abang tidak selesai baca Alkitabnya Bang Abang nggak mengasihi ya, sih soalnya <laughs> karena saya tidak seperti Edis ya TV belum selesai baca kitab suci ya jadi intinya begini, itu kan sama seperti membangunkan, ya, membangunkan. E, ada satu orang uskup di Amerika, saya baca di salah satu buku, ya, itu mengatakan begini, e, gereja Katolik itu seperti e, singa, yang sedar, singa yang sedang tertidur. Itu, itu kata-kata uskup ini. Orang Katolik atau gereja Katolik itu seperti singa yang sedang tertidur. Ketika anda bangunkan, maka ya bergerak. Dalam arti, seperti yang kita lakukan ini, kan, kita kemarin, kan, kita sudah menjawab dengan uh, detail, dengan satu persatu, ya, uh, apa namanya, bagaimana sejarah, bagaimana menafsir kitab suci, kita sampaikan, itu kan, itu belum hmm. baru, baru, baru kulitnya, loh, kita, kita orang ini, baru, Betul. baru seujung kuku, loh, pengetahuannya, loh, belum ketemu yang, yang pentolan, pentolan, loh, itu. Nah, kalau pentolan-pentolan yang sudah keluar, wah, saya kurang tahu bagaimana. <laughs> Jadi, uh, kita itu tenang-tenang mendayu dan uh, tidak tidak suka ngerasa gerusuk. Uh, contohnya uh, tadi di komen di siang itu, ketika live, uh, kenapa uh, kecewa dengan DGS, katanya, dan tim uh, dengan uh, Damai Kasih Channel karena melaporkan, "Mohon maaf, saudara-saudaraku, dari kami, dari tim itu tidak ada." Kami itu ingin melaporkan, tapi, nah, beliau teman kita dari Bobson kemarin itu kan e, menyampaikan pendapatnya, ya kan? Nah, e, apakah kita setuju pendapatnya? Ya, kita juga bisa klarifikasi atau teman-teman bisa klarifikasi atau bagaimana? Atau sampai manakah? Atau dilaporkankah? Atau bagaimana? Tapi yang saya lihat dengan Edis ini, kalau dia mau bertanya, ya dengarkan orang yang menjawab jangan potong hanya dua men, belum sampai 2 menit satu menit pun belum selesai sudah dipotong Nah apakah itu bentuk diskusi bentuk dialog ya Jadi kalau mau berdialog ya kamu harus terima yang disampaikan orang jadi kata-kata yang tepat itu adalah setuju untuk tidak setuju ya karena dia berbeda ya pasti harus terima dengan kata setuju untuk tidak setuju demikian dulu pada Mai Oke, okay, Om Gia. Tumben ini Om Gia tidak galak. Karena Om Gia terkenal di tim itu paling sewangar, paling hebat. Oke, okay, saya sekarang berikan ke saudaraku Pak RT. Manis-manis, romantis, sedap gitu loh. Silakan Pak RT, monggo Pak RT. <gum, <gum, silakan Pak RT. Terima kasih. Iya, udah terdengar jelas ya Pak Damai Anu, handsetnya, handsetnya ah. coba. Handsetnya, handsetnya. Ah sip sip, oke sip, lanjut. Yes. Oke Pak RT, silakan Pak RT. Sudah terdengar ya? Sudah terdengar, maaf. Yes. Oke. Okay. Oke, okay, saya share screen boleh Pak ya sebagai penutup. Oke. Okay. Jadi udah sekian. Masih kompres ya? Oh, oke. Okay. Ya? Okay. Sorry sorry. Ini eh, barang mahal loh saya beli handsetnya. Cukup mahal. Tidak nyaman. Cukup mahal. <laughs> gak nyaman sedikit, gak apa-apa ya. Oke, okay, oke, okay. nggak okay. nyaman sedikit nggak apa-apa ya, uh, udah, udah pas waktunya. Jadi uh, ini yang ingin saya sampaikan pada Mai. Yang pertama sedang trending hashtag Abang sudah baca Alkitab sampai selesai belum? Nah, ini kan menggelitik kita ya. Sebagai seorang Katolik tentu kita tahu bahwa Alkitab sudah menjadi budaya sebenarnya setiap saat ya, karena Alkitab itu adalah nafas kita kita selalu mendapatkan pengajaran-pengajaran tidak ada henti. Kita lihat saja dari setiap misa, uh, gereja katolik mengadakan selalu yang namanya misa, setiap saat tanpa putus. Jadi hashtag ini menurut kita untuk candaan aja ya. Kemudian satu penguat buat saudara-saudara katolik bahwa seorang ya seorang mantan presbiterian yang uh, convert ke katolik mengatakan demikian. Seorang Katolik telah membaca seluruh isi Alkitab dengan mengikuti Misa setiap hari selama tiga setengah tahun. Ya, itu sudah jelas. Artinya Alkitab selalu dibuka lembar demi lembar disampaikan di gereja. Itu satu pernyataan seorang yang konvert. Ya, kita tidak mau jualan kecap. Ini hanya untuk memancing saudara-saudara yang hadir mendengar untuk. Uh, setiap saat, misa itu selama tiga setengah tahun jaminan sudah membaca seluruh isi Alkitab. Yang berikutnya, uh, sekaligus saya closing point saat ini ya, karena saya menunggu dengan sabar. Namun, uh, kehadiran beliau yang di pertuan Agung edis itu belum datang. Uh, saya kira saya langsung tutup aja gitu bahwa hati-hati uh, ya, bahwa saat ini banyak. Uh, oknum ya oknum yang menyamar sebagai domba atau pengajar ya mereka tanpa otoritas dari pihak manapun mengaku diri sebagai orang yang hafal isi alkitab mengerti tafsir yang 2000 tahun lalu disampaikan secara beruntun kepada para uh, dari para rasul kepada Bapak gereja dan seterusnya kepada para uskup dan Uh, mereka menyamar, menyelusup ya. Uh, Ciri-cirinya kita lihat bahwa uh, iman dia iman super mall atau super mega mall. Jadi apa yang dia tangkap dia ambil dia belanja di mana dia tempel-tempel di otaknya, kemudian dia sabarkan. Nah ini awas akan berkeliaran di zaman modern seperti ini, menyelusup melalui media-media komunikasi, media-media Informasi serigala berburu landak yang virtual. Nah ini semoga kita semua bisa membentengi dari sekarang ya. Uh, juga kepada saudara-saudara kita yang ada di denominasi Protestan, kami bermohon sebagai bentuk perhatian kami menerima dari tadi masukan kami memperhatikan dan kami uh, sangat mengagumi jiwa-jiwa uh, yang uh, uh, berjiwa ekumenis ya bersatu. Mem mempunyai empati dalam peristiwa ini kita uh, bukan mau menghakimi saudara kita justru kita ingin lihat uh, bagaimana ketegaran atau kebesaran hati dari pelaku namun kita sudah tahu dalam hal ini perlulah kita sedikit berhati-hati bahwa cara pandang kami melihat uh, sekarang saudara-saudara kita yang ada di Protestan sedang diobok-obok. Nah, inilah satu bentuk mungkin perhatian kita dalam dalam uh, acara ini juga kami sampaikan. Mohon dengan hormat bisa diterima. Mohon dengan kasih bisa diterima sebagai suatu bentuk perhatian kami, sebab kami juga pernah mengalami hal-hal seperti ini, baik dari luar maupun dalam. Tentu, saudara-saudara uh, bisa memahami hal ini suatu bentuk himbauan agar tidak ada oknum yang menyamar, kemudian uh, merasa mempunyai otoritas boleh mengajar kepada setiap orang, atau bahkan mereka berkomplot. Sebenarnya, merasa benar itu. Uh, bisa dimiliki setiap orang ya. Tetapi jika tidak melalui filter yang benar, ini akan berdampak buruk. Sebab seperti kisah para rasul uh, pasal 8 ayat 30 mengatakan bahwa seorang sida-sida setelah dibacakan kitab suci pun belum tentu paham, belum tentu mengerti. Perlu bimbingan. Nah itu banyak juga saya melihat se uh, bentuk empati di channel-channel yang lain. Saya uh, mengangkat tangan setinggi-tingginya hormat saya. Artinya kita masih belum bisa dipecah oleh si serigala berbulu landak virtual ini. Berikutnya uh, ini satu pesan ya. ya bagi seorang apologet yang 8 tahun katanya memahami Al-Quran. Uh, tentu Anda bisa menarik diri sekarang sebab lawan Anda pun akan kecewa ternyata Anda sebuah Song zaman sekarang. Terima kasih Pak Damai Kasih. Saya serahkan. Mantap suaranya. Ya ampun, ya ampun. Membuat hatiku jedak jeduk Sekali statement ada virtual, virtual itulah. <laughs> Oke terima serigala, kasih. Serigala serigala berbulu landak Pak. Virtual. <laughs> Aku gak sampai gap nggak nyampe untuk mengatakannya. Tapi ada yang, yang, ada ada yang lagi yang sadis lagi. Virtual iblis katanya seperti itu. Aduh, statement ngeri itu memang. Ini kita sekarang saudara-saudara kita dengarkan suaranya Bopo ketua timnya yang lembah manah Anda Pasor eh, hati. Nah, monggo ojo nyelekit oh, gak seneng aku katanya nyelekit silakan Bobo salam salam ya saya Pertanyaan. yang hanya menghimbau kepada para yang ada di chat kalau mendengar atau ada catatan yang menyampaikan bahwa dengan adanya si Edis, kita dikatakan umat patung kejang-kejang, ndak usah digubris, diamin aja, enggak ada untungnya. Dan saya minta tolong sama Pak Dame, nanti kalau mau upload judulnya direvisi atau ditambahin. Setelah kami tunggu, info dari Pak Piong ternyata tidak datang. Kambah ini gitu. Telah kami tunggu mm -hmm. sampai kita yeah. selesai, info dari Pak Piong ternyata edis tidak datang. Jadi kita tidak mengada-ada. Saya minta ditambahin yeah. itu ya yeah. Jadi agar tidak menjadikan framing yeah. bahwa kita seolah-olah mengadakan dari pihak tim, mempreming bahwa si Edis mau minta maaf jadi sebutkan bahwa info dari Pak Piong karena tadi ya. dia sudah nyampaikan kan dari saya ya. itu saja dan saya mendinginkan kepada para supporter-supporter itu kok kayaknya kasar para yang ada di live chat kita dalam keadaan tenang karena pengalaman kita itu udah 2000 tahun dan pertanyaan-pertanyaan coba itu itu aja terus kami bisa bisa menjawab dan bisa menyajikan data tapi kalau para penggembira penggembiranya dari Edis mencamekan ini itu pertanyaannya Edis itu sudah abad ketiga sudah pernah ada itu abad ke-15 juga nongol lagi Tahun 1913 juga nongol lagi, itu pula balik itu aja. Tidak ada pertanyaan yang baru mengenai Bunda Maria, mengenai patung, mengenai orang kudus. Itu cuma diputer-puter aja cara-cara menyampaikannya. Ya, Jadi Pak, kita tidak Pak perlu Suto. worry. <tuh> hey, Pak Suto, ya nanti yang penambahan itu minta tolong dikirimkan di eh uh, BI ya Pak Suto nanti saya tambahin. Saya lupa okay. soalnya. Sudah banyak mikir. Ini akan okay, okay, saya tambahkan. Di WA. Di WA ya nanti ya? Oke. Okay. Oke, okay, yeah. siap. Oke. Okay. Okay. Kalau gitu terima saya aja, turun ya. aja. Terima kasih Pak Dalem. Ya. Dan kayaknya Makasih, Pak Suto, Edis berkas dulu. Edis tidak akan masuk Dah Kita close saja. Makasih, yuk. Ya. Tapi ya, terima kasih Pak Suto. Eh uh, nah. saya persilakan untuk saudara kita Pak Analis yang statementnya luar biasa sampai tadi saudaraku Om Piong eh, kurang berkenan dengan statementnya Pak Analis. Eh, akhirnya saya ingin menyampaikan kepada Om Piong sama Pak Analis keduanya terpental semua. Disinilah sebetulnya ada obrolan yang yang mau saya sampaikan ke Om Piong ya, tapi Om Piong juga ada pengajaran di PPA-nya. Oke nggak apa-apa. Silakan Pak Analis, monggo Pak Analis. Iya iya. Gak enak. Ini si moderator apa apa om om om. Tante mana tante? Diundang dong tante. Tante ah, ya, Pak RT itu. itu. Pak, Loh, RT, itu. Pak, RT, Pak RT, coba. Pak RT menjadi wanita sebentar Pak RT satu detik atau dua detik eh. Pak RT silakan Pak RT. Eh silakan Pak RT. Itu dong. Halo itu dimana? Eh, dimana? tante siapa itu Anisa ini, ya apa mereka mendaur ulang terus terus, ayo ayo masuk masuk Anisa ini terus apa lagi itu? Ya pokoknya kalau yang mengidentitaskan diri seperti tante ya panggil ibu Cecilia Sura, ya toh apa siapa itu, ya toh tuh lihat itu di ruang yang ya, Mutiara Kasih. Ayo kita langsung namanya. ke fokus Pak Analis. Ayo silakan ke fokus dengan judul silaturahmi permintaan maaf Edis TV sampai sekarang belum nongol Silakan Pak Analis. Silakan. Iya, jadi begini kan, eh, eh, ini kan kejahatan ini kan terjadi di dunia virtual ya, gitu. Itu juga mesti pem, eh, pahaminya, begitu. Karena eh, resiko menjadi pelaku kejahatan di dunia virtual, gitu. Karena masih banyak masyarakat tidak dapat membedakan kehidupan di dunia realita dan di dunia virtual. Jadi, eh, memang mungkin sudah saatnya ya membuat daftar eh, iblis virtual begitu, karena eh, kalau nanti lihat, kalau nanti lihat awal-awal para kreator, ya, para kreator sosial media, para pencipta, bah, eh, eh, para pencipta platform YouTube, platform Facebook, platform Instagram, platform eh, WhatsApp itu niatnya untuk kebaikan, pak. Namun kalau para pengguna menyalahgunakan hasil ciptaan-ciptaan bisnisan e, platform virtual, maka bagi yang waras ya mesti menyapu gelombang frekuensi yang dikuasai oleh orang-orang jahat, ya itu e, bahasanya itu kita katakan itu adalah iblis virtual. Bagi para uh, platform di YouTube, www.youtube.com, yang biasa di, uh, itu call name ya, kita nggak peduli siapa dia, itu call name, YouTuber. Ya, para YouTuber, ya kita mesti pilah-pilah, Pak. Jadi kita golongkan, ini untuk kebutuhan anak cucu. Jadi kita mesti tahu dulu, siapa YouTuber iblis. Kita mesti beritakan untuk memagari keluarga, anak-anak pengguna gadget ya, bagi orang-orang yang beragama yang beriman, supaya ini himbauan kepada orang tua untuk memberikan daftar kepada anak-anaknya. Awas, hati-hati kalau lihat YouTube, lihat sosmed lainnya, jadi ada daftarnya, youtuber iblis gitu loh, karena eh, pemilik frekuensi gelombang internet itu niatnya bukan untuk sarana iblis Pak jadi bagi para orang-orang yang eh, beriman ya iman yang terstruktur karena itulah niat batin daripada lahirnya suatu kepercayaan ternyata para pemilik-pemilik platform sosial media itu tidak menciptakan bisnisnya itu digunakan oleh para iblis. Jadi tugasnya orang-orang yang se sependapat, sepaham oleh para pembuat platform sosial media dengan semangat dan dengan kasih. Ya toh khusus ring satunya mesti dilindungi, yaitu anggota keluarganya untuk berhati-hati bermain-main di dunia internet. Berikan indikasi-indikasi kepada para uh, uh, anggota keluarganya siapa-siapa saja yang mesti diwaspadai sebagai YouTuber iblis. Pak dikiranya bercanda, Pak. Frekuensi gelombang itu artinya angkasa, Pak. nggak ada waktu kita uraikan itu. Ada rujukannya nanti. Ya gitu loh inilah terbukti gelombang frekuensi di udara di angkasa ini di, mau dikuasai oleh e, iblis salah satunya yang paling e, e, salah satunya yang paling sering dikatakan yaitu youtuber youtuber ya bolehlah instagramer ya apalagi itu tiktoker kan gitu itu indikasi awal jadi inilah momennya untuk memagari para keluarga-keluarga yang beragama, yang beriman. Untuk memberitahu kepada anak cucunya, melindungi dirinya dari iblis. Tidak bisa diberikan ruang dan waktu untuk iblis. Gitu loh. Kelihatannya canda. Apa ini masalah ringan? Wow. Sorry itu sih. Anda ini ngerti gunanya agama enggak? Agama itu kan memberikan, agama itu adalah suatu lembaga yang memberikan tata cara, tata kelola, bagaimana caranya mempertumbuhkan imanmu. Jadi agak lucu juga kalau ada orang yang 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 menafikan tentang pentingnya agama. Karena di dalam agama ada tuntunan, ada ajaran tentang jalan keselamatan. Dalam konteks lembaga berkuat, berkekuatan hukum tetap, ya, ada standing position di situ, ada legal standing di situ. Jadi para orang tua, para om dan tante, ini tante tidak pernah naik ini, maka itu saya malas gitu sama si Om Damai karena tidak ada tante-tante yang yang bersuara indah untuk menyuarakan. Jadi saya mohon kepada orang tua kalau bisa ya juga sharing di Damai Kasih Channel ini untuk mensharingkan kekhawatiran sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, mengkhawatirkan anak cucunya. Jangan dianggap bercanda loh ini gadget-gadgetan. Disinilah momennya antisipasi tentang sesuatu roh yang di angkasa itu. Ya, pengguna frekuensi gelombang yang menjelma wujudnya tiktokers, youtuber, Apalagi tadi itu nama Facebooker, jangan anggap bercanda ini. Kalau mau lihat secara global, inilah rancangan dunia semua, rangkaian perjalanan eh, dunia ke masa esok, begitu loh. Dan dan ini tentunya kalau kita mau masuk ke dalam itu, ya saya males membahasnya. Ya inilah yang telah diantisipasi oleh jadul ya tel telah diprediksikan dari jadul bahwa inilah yang dimaksud. Ya, frekuensi gelombang gitu loh. Inilah salah satu yang mesti diwaspadai. Ada wujudnya ternyata. Ya. Iblis virtual itu. Loh kok pada sepi? Udah dululah ini. Enggak enggak ini. Oke okay, oke, okay, makasih ya. Ya. Saya dengerin, saya dengerin jak tadi mesti gini ding lah kalau nah, dengerin nah, yang ngundang dong enak, gimana gimana ya, gimana, ya gimana, iya kalau gimana. mau dengerin saya Kalo aja melamun pak nah kalau seandainya mau mendengarkan undang dong itu yang di live chat itu ayo yang yang profilnya Anissa ini ayo silakan naik Sisilia Sura ayo Bung Bung PTT Sinaga ayo Spartan ayo silaturahim sini gitu loh Paulinus Tobing itu dedikasi itu eh apanya itu pak apa namanya itu yang diklik bisa masuk ini ya nah, gitu loh ya, ya toh ya, ya, silakan Tok, waktunya saya pulangkan eh uh, Pak Damai Kasih saya himbau ya Pak Damai Kasih nanti kalau terima teman-teman yang dari live chat untuk masuk tolong ya dengan kasih jangan diblokir ya Pak ya ya dengan kasih loh ingat ya dengan kasih jangan ditanya belok. udah pernah baca Alkitab belum ya boleh pak sekarang tolong belikan tolong bukakan ruang ya kepada orang-orang yang di live chat tidak perlu pernah membaca alkitab silahkan ngomongin alkitab tidak tidak ada kewajiban membaca alkitab tolong sharing di sini dengan kasih karena kita harus mensharingkan yang terpenting bukan alkitab yang penting yang penting cara mengidentitaskan ya iblis virtual itu kayak apa nggak penting Alkitab ya iblis virtual kayak apa Yuk kita identitaskan sok silakan waktunya Iya Mari rekan-rekan sudah ada undangan dari Pak analis opini untuk masuk ya, membahas hati-hati dengan iblis virtual yang mengaku-ngaku pengikut Yesus ternyata sukanya memecah belah sukanya memframing framing, -framing sukanya mengadu-ngadu. Ini pun makan terjadi framing lagi nanti. Uh, Apologet Katolik Damai Kasih Channel kata-kata Damai Kasih Channel itu kelihatannya tuh menjadi menjadi najis gitu loh bersama teman-temannya itu melaporkan sesama umat Kristiani padahal sejak awal tadi live ini saya menyampaikan kita tidak ada melapor-laporkan gitu loh kita tidak pernah melapor-laporkan gitu loh rekan-rekan jadi kalau sudah saya sampaikan ini kalau masih di ya monggo tidak apa-apa. Kalau itu memang membuat Anda puas, membuat Anda seksi untuk mencari subscribe viewer dengan menggunakan nama Katolik, ya silakan tidak apa-apa. Kita terima. Mungkin menggunakan nama Katolik Anda menjadi berkat untuk hidup keluarga Anda dan Anda pribadi. Terima kasih. Gitu loh. Tante-tante yang cantik ditunggu Pak Analis Opini untuk berdiskusi dalam berkaitan membatasi putra-putri tante jangan terjebak oleh virtual-virtual iblis. Begitu ya Pak Analis ya? Itu ya Pak? Pak Analis. Iya, iya. Iya, iya nah. jadi kan ini semua karena dampak ya, jangan diputar balik ya. Ya, jangan diputar balik seperti tadi ada siapa itu? A, YouTuber juga kan? gitu loh ya e, jangan diputar balik adanya ini semua dari kemarin kalau nggak salah saya pernah diajak sama Pak Damai di channelnya apa itu e, Eric Oklik itu semua namanya ya e, video reaksi ya jangan diputar balik siapa yang melahirkan perkara bukan dari sini ini namanya video reaksi ya gitu jadi karena video reaksi dengan kasih ya dan tid dan dan tidak akan mengkick orang meskipun belum pernah baca Alkitab ya dengan kasih sedang mengidentitaskan yang mana saja dan siapa saja YouTuber iblis. Nanti kita bantu dah. Tadi uh, Padame bilang viewer, eh, nanti kita bantu lah kalau dia mau cari makan gitu loh. Kasihan loh. Sekali aja kasihanin Tuhan loh. Sekali aja gitu loh. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah Tuhan, kasihanilah Tuhan. Itu potongan daripada liturgi. Gitu loh. Terima kasih Pak Analis. Terima kasih. Ya. Saya berikan kesempatan untuk Om Teduh. Mic-nya dibuka Om Teduh sambil menunggu tamu yang dipanggil Pak Analis. Silakan Om Teduh. Om Teduh Lucifer. Yang suaranya wow membuat teduh silakan. Lagu <laughs> jadi nggak enak nih. Begini saja. Sebetulnya kita ingin supaya uh, uh, apa uh, bisa diklarifikasi sama Pak Edis, tetapi ini juga bukan sebetul lagi nih inisiatif ini tadi sore kita mendapat informasi dari teman kita Pak Piong ingin untuk uh, sebetulnya ingin kita rekonsiliasi sebagai teman-teman yang memang aktif dalam dunia penginjilan supaya tidak ada saling salah paham. Jadi rekan-rekan atau Pak Edis silakan masuk kita berdiskusi supaya kita orang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi uh, nah dengan mengenal kita akan tahu disposisi atau posisi teman kita masing-masing nah mengenai apa yang yang bang edi sampaikan dalam tayangan bang edis yang lalu di mana saya juga hadir di sana saya tetap masih pada punya eh, posisi menyatakan bang edis memang menyayangi rekan-rekan eh, katolik sehingga Bang Edis memberikan suatu pertanyaan, "Apakah rekan-rekan kita yang Katolik ini menyembah, posisi itu tuh menyembah atau bukan?" Dan memang gayanya, Bang Edis ini kan biasa sedemikian. Saya udah beberapa kali ikut, bakal dalam kita pertama kali pertemukan justru bukan di channel-channel Kristen, malah di channel Muslim kan. Pada saat itu, ketika Bang Edis juga mempersoalkan masalah patung ini. Waktu itu sudah saya jelaskan juga. Tapi Bang Edis tanya, mungkin Bang Edis tidak mengetahui disposisi hati kami orang-orang Katolik tentang apa yang Bang Edis permasalahkan. Dan juga mungkin rekan-rekan lain dari orang Kristen yang berbeda dengan Katolik atau juga mungkin dari teman-teman kita dari yang beragama lain sehingga kadang-kadang melihat bahwa ketika kita atau orang Katolik itu berlutut atau mencium salib atau berlutut di depan patung kita melakukan penyembahan seperti yang ada di mindset Bapak Ibu. Itu berarti Bapak Ibu tidak melihat apa yang kami pikirkan. Nah, untuk itulah kami minta supaya kalau bisa coba disampaikan gitu. Sehingga kami bisa punya uh, punya uh, pengertian yang sama. Saya pikir mungkin begitu. Jadi saya tetap yakin Bang Edis mengasihi kita semua. Dan untuk teman-teman yang Katolik sudah baca Alkitab belum? Ini jangan dijadiin bahan candaan. Ini beneran harus baca Alkitab loh dan juga ikut misa ya. Begitu ya, saja dari tentu. saya, Pak Damai Mantap Ya, untuk rekan-rekan Di live chat, meskipun ada Berita dari teman-teman Yang menyampaikan Kalau si Edis Edis TV lagi live Biarin saja Jangan, saya mau menyampaikan saja Tadi sudah dipertegas oleh Pak analis opini Jangan masuk ke virtual-virtual Yang berkaitan Menyesatkan jiwa kita Datanglah, kalau Anda Katolik, datanglah ke channel-channel Katolik. Banyak sekarang, puji Tuhan, selalu puji Tuhan. Sekarang, Romo pada turun gunung, Bapak Ibu, dan rekan-rekan pada turun gunung untuk membuat konten YouTube supaya umat-umat Katolik biar fokus dalam pengajaran keimanan Rasuli Katolik. Jangan sampai saudari-saudara saya, Ibu Bapak, dengan putra-putrinya, um, salah masuk dalam ruangan karena YouTube ini kan sudah e, menggurita yang sangat luar biasa. Mau cari konten pendidikan ada, budaya ada, sosial ada, religi ada. Lah yang di religi ini hati-hati. Hati-hati. Harus bisa pilah memilah. Yang jelas kalau ibu bapak imannya katolik, cari channel-channel katolik sudah merajalela sekarang banyak. Romo-romo sudah pada turun ibu bapak. Tinggal nunggu channelnya para suster-suster Biarawati Biarawati dan cernya para buder-buder mudah-mudahan beliau juga bisa turun gunung untuk mempertajam memperkuat iman kita sebagai iman Katolik nah, jangan sampai terjebak dalam virtual iblis kata Pak Analis Opini silakan Pak Analis dipertebal lagi Pak Analis monggo ya jadi ini memang perlu diantisipasi gitu ya karena uh... Saya juga sangat menyayangkan jangan sampai nanti ada kesan ya virtual iblis itu kalau dicek secara geografis secara sistem komputer virtual iblis itu ntar mayoritasnya datang dari kisaran Indonesia loh itu fakta karena banyak beberapa laporan jurnal mengatakan bahwa di di, di letak letak uh, para pengguna internet seperti Siapa mayoritas pembuka situs porno, pembuka ini dia melacaknya dari letak geografis, dia nggak bicara negara, dia dia bicara kawasan, gitu loh. Nah ini kan kawasan Asia ini kan terbesar Indonesia. Jadi nanti para virtual iblis itu kalau jatuhnya mayoritas di kisaran letak geografis Asia, ya akhirnya tanpa dimaksud dan tanpa di framing ya bahwa itu Indonesia ya karena kan penduduknya lebih banyak daripada Brunei gitu loh karena sistem komputer itu kan berbicara kawasan pak wilayah itu sudah fakta kemarin uh, ini banyak sekali nih orang-orang ketahuan ini pada nggak ngerti apa yang saya bicarakan karena kenapa nggak pernah baca berita-berita internasional bahwa mengatakan Ya kan kisaran Asia itu adalah mayoritas terbesar pengguna situs porno, gitu loh. Nah ini nanti kan semua kan tercatat ya, uh, rekam jejak ya, uh, digital record. Jadi ini sudah nampak, kelihatan, gitu. Nah bagaimana uh, cara mengantisipasinya atau menghadapi para youtuber iblis? Kita kembali dulu kepada yang punya frekuensi, ya. Uh, kalau di Indonesia diwakili di bawah uh, uh, Kementerian uh, ini, apa uh, penerangan? Ayo kita bantu, kita bantu Departemen Penerangan, kita bantu si pemilik platform-platform besar ini, ya si pemilik YouTube, pemilik Instagram, TikTok. Ya. Jangan remehkan, Pak, kalau mau mengejawantahkan ajaran imanmu. Ini mengejawantahkan ajaran imanmu ya kan? Jadi tukang sapu, membersihkan yang kotor, ya. Anda menjadi terang, gitu loh. Jadi apa yang dipelajari di dalam ajaran iman kalau nggak nggak bergerak, ya? Menjadi terang di antara gelap, menjadi garam, apa segala semua capek kita bosan kita dengar itu nasihat. Tidak ada implementasinya. Jadi saya rasa kalau yang memang eksis di dunia virtual, awas. Jangan biarkan Ya, virtual iblis ini beredar yang yang apa uh, yang yang menggunakan dengan mm, menyandang nama sebagai youtuber in, apa itu bilangnya instagramable apa itu ya itu uh, uh, tiktokers, facebooker jangan dikira lucu lucuan ini ini sedang menuju penggenapan bunyi bunyi daripada firman yang puluhan tahun dipelajari itu. Yang katanya Alkitab itu, gitu loh. Jadi, tidak ada guna sebetulnya belajar eh, tentang keimananmu kalau tidak bergerak. Ingat, pemilik-pemilik platform besar ini tidak pernah menciptakan bisnisannya www.youtube.com itu untuk digunakan oleh para pelaku-pelaku YouTuber iblis, gitu. Jadi, sekarang silahkan pilih dirimu. Mau menjadi pendukung YouTuber iblis atau menjadi pemberita, gitu loh. Hal-hal yang baik silahkan pilih. Jadi, saya himbau orang tua, om, dan tante ini sudah momennya ya, karena sudah terbukti ya, gitu loh. Ada indikasi, gitu loh, perbuatan. Seorang youtuber edis TV, besok-besok kita harus describe lagi ini. Siapa ini youtuber edis TV gitu ya? Jadi, saya rasa ya, untuk Om Tante, lindungilah keluarga Anda. Om Tante yang di ruang chat live, lindungi keluarga Anda, berikan indikasi kepada anak-anak di rumah, hati-hati kalau nonton-nonton youtuber iblis. Facebooker iblis, ya, Tiktokers iblis, gitu loh. Ya saya rasa saya kembali. Iya, terima kasih. Sambil menunggu rekan kita cintaku yang baru ada keperluan, nanti kita naikkan. Setelah itu kita nanti closing. Sambil menunggu sesuatu hal yang luar biasa, kita ngobrol ringan dulu dengan Om Teduh silakan Om Teduh sudah dipertebal untuk virtual iblisnya dari Pak Analis. Silakan Om Teduh, mic-nya dibuka Om Teduh. Oke. Silakan. Jadi uh, wah, mantap juga nih. Jadi saya lebih melihat begini, mudah-mudahan uh, kita uh, apa? Uh, tetap dalam pengajaran-pengajaran Katolik ya. Uh, Memang sebetulnya gejala ini itu sudah diramalkan oleh John Nicebit ya. Tahun kalau nggak salah 9596 ya. Bahwa nanti dalam waktu 10, 15 tahun atau 20 tahun ke depan ada namanya information superflows. Jadi ada berbanjir informasi yang akan uh, akan datang dalam 15-10 tahun dan ini memang terbukti mudah-mudahan kita semua dengan tuntunan gereja, di dalam gereja dengan ajar Magisterium, kita tetap bisa untuk selalu memilah-milah informasi yang mengalir dengan deras ini. Nah, itu kira-kira uh, uh, banyak hal yang kita bisa pelajari. Sebetulnya, banyak hal yang kita bisa pelajari, banyak kita bisa ngambil manfaat. Jadi, gunakanlah informasi yang mengalir dengan deras ini sebagai sarana untuk memperkaya diri, memperkaya pengetahuan, dan juga iman akan Tuhan Yesus Kristus. Sumber-sumber yang dahulunya susah kita dapat, sumber-sumber informasi data mengenai Bapak Gereja. Mengenai sejarah gereja mula-mula, tulisan-tulisan Bapak Gereja dari awal sekarang tersedia. Silakan untuk dicari, silakan baca, dan jika informasi ini begitu mudah diakses, kita melihat kalau kita masuk ke dunia yang lebih luas, kita masuk ke dunia di Amerika, di Eropa. Begitu banyak teman-teman yang tadi meninggalkan Katolik kembali kepada gereja katolik. Bahkan ada yang satu gereja bisa kembali, ya. Kenapa? Karena informasinya sudah terbuka. Begitu banyak informasi yang dahulunya diakses oleh sekelompok orang, tetapi sekarang sudah dibukakan semua. Inilah zaman yang perlu kita ketahui. Perlu kita bersama-sama supaya jangan sampai kita terbawa arus Informasi yang kencang ini akhirnya sampai di laut. Nah, mudah-mudahan dengan uh, uh, tradisi suci uh, Kitab Suci Magisterium Gereja, kita tidak hanyut sampai ke laut, tetapi kita bisa lompat di daratan yang subur dan makmur gemaripah lojinawi. Jadi, rekan-rekan, uh, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Silakan dilanjut lagi Pak Damai. Oke, terima kasih Om. Waduh ini cintaku malah keluar, suara seksi merajutnya keluar. Oke, kalau gitu kita uh, nganu ya. Kita stop. Uh, adikku Sima Garuda, Om Damai apa tidak jadi dilaporkan ke polisi para Bundal pembuat keributan NKRI Edis CS atau gimana, ndak adeku, ndak usah sih Ma. nggak perlu, kita cukup mendoakan supaya kuasa yang luar biasa itu membuka bisa menyapa di hati dan pikirannya agar saudara-saudara kita Kristen non Katolik memahami ajaran yang betul-betul uh, suci itu adik Kusima. Oke rekan-rekan semuanya oke. kita sudah tiga jam ya kita sudah tiga jam ya Pak Analis Pak, Pak Lusyman gimana silakan saya tambahin ya. lagi ini mau mau closing atau nanti masing-masing kita closing atau nanti uh, langsung ditutup langsung ditutup aja silahkan tambah langsung oh, oke okay. saya mau saya mau sampaikan dulu uh, ini himbauan kepada rekan-rekan uh, mudah-mudahan Uh, kita semua uh, dalam menilai suatu tindakan, dalam menilai sesuatu, itu kita perlu tahu apa yang kita harus nilai. Jadi, kita tahu disposisi apa objek yang akan kita nilai, sehingga kita tidak melakukan salah penilaian. Ada juga pepatah yang mengatakan, "Don't judge book by its cover." Kemudian, ada lagi. Kalau dari bahasa Jawa itu tepo seliro itu yang kita mesti lakukan juga. Kemudian apalagi ya bahasa-bahasa yang sering kita dengar yang mungkin di dalam era informasi ini kita sudah mulai jarang kedengaran gitu ya. Ada, ada lagi kumpul. ya kita kumpul -kumpul. betul. Jadi ada lagi istilah itu uh, tadi saya mau omong apa ya? Oh ya dalam konteks bernegara. Nah, dalam konteks bernegara ini hendaknya kita uh, menjaga uh, apa uh, menjaga uh, penilaian kita sebelum kita mengenal itu loh jadi uh, itu saja jadi uh, dari saya ya tetap maju rekan-rekan penginjil jalan terus untuk mewartakan kabar damai berita dari Tuhan Yesus Kristus tetapi pada saat yang sama kita juga mesti uh, me, me, men, apa? Me, dalam mewartakan kasih ini jangan sampai justru malah kemanusiaan yang kita uh, tidak menghargainya demikian dari saya mudah-mudahan pengabaran Injil atau ini membawa manfaat yang besar bagi semua manusia di bumi ini. Demikian Pak Damai. Oke, okay. terima kasih Om Teduh. Sebelum ke Pak Analis, saya akan menanggapi saudaraku Muhammad Abdul. Dia <coughs> menyampaikan kepada kita, kata Edis TV ada umat Katolik mau melaporkannya ke polisi. Umat Katolik kan banyak Pak Muhammad, seluruh dunia. Mama apa umat Katolik seluruh dunia Pak Muhammad Abdul banyak banget itu Uh, saya juga menyampaikan umat Katolik di Indonesia tuh buahnya, apalagi di dunia, karena satu satu pijakannya hanya di Vatikan Roma, Pak Muhammad. Tapi kalau tim DKC nggak akan melaporkan, Pak Ahmad? <tuh> nggak, nggak. Kita nggak akan melaporkan, terserah. Sekali lagi, saya pertebal dari omongan Pak Analis, Ibu Bapak, dunia kita sudah dunia yang luar biasa, dunia dalam genggaman, yaitu DDG. Apa sih DDG itu? Dunia adalah gegaman internet, handphone, laptop, iPad, dan lain sebagainya. <tuh> Kawal terus putra-putri bapak dalam mengimani ketuhanan yang maha esa. Nama di atas segala nama, raja di atas segala raja, Dialah yang mengajarkan kasih di atas segala-galanya. Jangan sampai terjebak karena banyak membawa membawa nama di atas gelar nama ternyata engi ong ngekok dor jangan ya terus kawal putra putri ibu bapak Kristus Yesus memberkati silakan pak analis pak analis silakan pak analis Baiknya dibuka pak analis mic nya ya 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 masuk ya jadi resume daripada hasil daripada obrolan tiga jam ini, eh, himbauan saya terakhir kepada para umat-umat eh, beragama apapun itu agamanya, ya karena agama banyak ya satu macam agama. Silakan saya mengimbau untuk mengat, eh, untuk mengantisipasi daripada virtual iblis. Coba di rumah tangga masing-masing mendata yang diduga menjadi Virtual iblis itu siapa ya? Di dalam ranah uh, TikTokers, di dalam ranah Facebooker, di dalam ranah YouTuber, nanti ada saatnya uh, adalah uh, ruang untuk mendiskusikan hasil daripada catatan siapa-siapa saja yang diduga menjadi virtual iblis itu, supaya kita mengerucut yang sesungguhnya iblis. Begitu, karena disinilah nampak penggunaan ruang udara, ini dia. Wujudnya ada di tangan Anda semua, yaitu HP. Ya, ntar suatu hari kita bahas tentang hologram, tentang uh, ini semua, ya. Tidak ada waktunya lagi, begitu, ya. Jadi kalau perwujudan daripada bimbingan imanmu, ini saatnya. Gitu loh. Jadi, jangan mengabaikan tentang apa tadi si Om Om Damai mengatakan genggaman eh, apa Om dunia Halo? dunia dalam genggaman dedikasi nah dalam genggaman. itu dia itu dia ya ini banyak kekeliruan tentang opini ya jadi eh, eh, rakyat dunia hidup di dalam opini yang keliru coba perhatikan nanti di dalam dialog dialog ya eh, saya akan membongkar satu persatu, oke? Okay? Tentang opini-opini yang keliru, yang digenggam oleh setiap manusia di bumi, kekeliruan itu, ya, cara pandang, cara pikir, cara menilai, cara segala hal. Jadi disinilah momentum. Ternyata hari ini, ya, hari ini e, e, momentum bulan ini adalah e, terpaksa harus segera para rumah tangga bapak ibu meng, 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 mencatat aja mencatat aja di rumahnya dengan kertas dan pulpen mewaspadai nanti konsultasikan konsultasikan kepada agamawannya agama apapun itu ya ini momennya untuk mencatat tiktokers mana yang yang nampak nampaknya kok menyuarakan iblis ya youtuber youtuber mana ya gitu loh nah nanti ciri-cirinya nanti kapan ada waktu ya cara mengidentifikasinya ya itu kalau secara detail namanya menganatomikan ya tentang nafas-nafas iblis itu yang seperti apa ya jadi saya rasa cukup dulu om soalnya dari tadi om mulu nggak ada tante ya oke okay, ya makasih pak analis opini <tuh> oke kita jeda sebentar. <tuh>

Oke rekan-rekan, sudah tiga jam lebih kita menunggu saudara Edis. Ternyata tidak datang dan nanti judul thumbnailnya akan saya ganti sesuai masukan dari Pak Ketua. Mohon maaf dari para pengisi di live room maupun narasumber tim kita ada tutur kata ucap yang kurang berkenan, mohon maaf. Selalu waskat, pengawalan, pengawasan ketat kepada putra-putri, ibu bapak semuanya, dalam mengimani Tuhan. Kristus Yesus memberkati. Bunda Maria selalu mendoakan kita. Bunda, tolong sampaikanlah segala doaku ini dan rekan-rekan semuanya kehadirat putramu yang tunggal yang kudu di surga Tuhan Allah kami Yesus Kristus. Amin. Wa'alaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom berkat dalam Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya salam kebajikan. Rahayu Rahayu Rahayu. rahayu. Salam damai sejahtera buat kita semua. I love you, I love you, I love you. Tuhan memberkati.